بسم الله الرحمن الرحيم. راجع ولا يرد داعية، والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد. إخواتي في الدين dan أخواتي في الله، رحمنا الله وإياكم. Maka di hari-hari mendekati bulan Ramadan ini, alangkah baiknya kita menghiasi juga aktivitas keseharian kita dengan lebih banyak beribadah, lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah, lebih banyak menghadiri majelis-majelis ilmu, mengisi majelis kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Di antaranya dengan mempelajari kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai aspek kehidupan yang perlu kita pelajari. Salah satu persoalan yang menjadi sebuah instrumen besar dalam kehidupan kita, masing-masing kita mengakuinya demikian, yang semua kita pasti akan memberikan perhatian lebih terhadap persoalan tersebut dengan berbagai latar belakang kita, agama, adat dan budaya kita. Kita pasti memandang persoalan ini sebagai persoalan besar karena merupakan bagian yang paling menentukan dalam kehidupan seseorang, baik kehidupan dia secara pribadi maupun kehidupan masyarakat yang ada di sekitarnya. Persoalan tersebut adalah persoalan yang berkaitan dengan menikah. Pernikahan adalah hal yang sangat dihormatin, sangat diberi perhatian khusus oleh umumnya manusia yang beradab, manusia yang menganggap bahwa untuk bisa melahirkan generasi harus melalui sebuah media yang legal yang disebut dengan pernikahan. Agama apapun yang dianut seseorang pasti menganggap persoalan ini bukan persoalan sederhana. Tapi mari kita buktikan bahwa agama Islam yang ditegaskan dalam banyak riwayat, 'allamana kulla syai'in hatta al-khirah, Nabi mengajarkan kepada kami segala sesuatu sampai buang air, bahwa agama kita ini adalah agama yang paripurna. Kalau orang memperhatikan menikah, mencermati persoalan pernikahan dengan segala yang mereka punya, yang mereka miliki, maka Islam memberikan perhatian pada persoalan ini dengan mengajarkan adab-adab dan hukum-hukum yang sangat detil dan sempurna. Kalau Islam mengajarkan kepada kita sampai adab buang air besar seperti disebutkan dalam riwayat tadi, maka Islam tentu juga mengajarkan kepada kita tentang perihal yang jauh lebih penting daripada buang air, yaitu menikah. Perhatian Islam bukan hanya tertuju pada adab-adab dan hukum seputar orang-orang yang sudah menikah, tapi juga adab-adab dan hukum-hukum bagi mereka yang ingin menuju jenjang pernikahan tersebut. Qabla ramiyati tu'addul kana'in, ya. Sebelum seorang itu berperang, dia harus menyiapkan senjatanya dulu. Sebelum seseorang itu melaksanakan perbuatan, dia harus menyiapkan baik-baik apa yang harus dipersiapkan untuk perbuatannya tadi. Kalau kita mau berhaji ke Baitullah, kita harus pelajari manasik haji secara sempurna. Khudhu anni manasikakum, pelajarilah manasik haji kalian dari aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau salat, kita harus pelajari tata cara salat secara lengkap.
dari awal sampai akhir. Enggak boleh ada bagian yang kita tinggalkan sedikit pun dalam pelaksanaan sholat. Di mana letak setiap anggota tubuh kita pada waktu sholat harus kita tahu di mana kita letakkan sesuai yang diajarkan di dalam Islam. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian seperti salatku ini yang kalian lihat. Harus dipelajari. Dan kita mengenal salah satu di antara kaidah yang diajarkan oleh para ulama, al-ilmu qablal qawli wal amali. Setiap muslim itu sebelum berucap dan berbuat, dia harus menyediakan ilmunya dulu. Maka begitu juga dengan yang namanya pernikahan. Seorang menikah itu bukan seperti orang yang dapat tiban, tahu-tahu nikah, rezeki dari Allah, sudah jalani kehidupan apa adanya. Tidak. Di dalam Islam segala sesuatu itu harus dipersiapkan. Kita menikah berarti kita akan membawa sebuah amanat. Amanat yang dipertanggungjawabkan di hadapan Allah tentunya, terhadap diri kita sendiri, karena kita akan menikah. Bagaimana nasib kita ke depan dengan pernikahan tersebut harus kita pikirkan. Kedua, kita harus memikirkan yang menjadi pasangan kita nanti. Bagaimana nasib orang yang akan menjadi pasangan kita di hadapan Allah nanti ke depannya, itu harus kita pikirkan. Kita juga harus memikirkan generasi yang nanti mungkin akan lahir dari pernikahan kita dengan seseorang. Itu juga harus kita pikirkan. Akan jadi apa mereka nanti? Bagaimana mereka nanti? Ma ta'buduna min ba'di? Sebagaimana pertanyaan Nabi Ya'qub kepada anak-anaknya, kalian bagaimana kalian nanti akan menyembah dan beribadah kepada Allah setelah aku enggak ada? Itu harus dipikirkan sebelum menikah. Ya. Itu harus dipikirkan sebelum menikah. Oleh sebab itu sekali lagi, syariat, adab-adab dan hukum dalam Islam itu sudah ditata sedemikian rupa jauh-jauh hari sebelum seseorang itu menikah. Nah, salah satunya adalah yang dijelaskan dalam risalah yang saya tulis ini, ta'aruf dulu baru menikah. Ini untuk menjelaskan tentang salah satu di antara amalan di dalam Islam yang disyariatkan di dalam Islam tapi sudah banyak diabaikan oleh kaum muslimin, yaitu yang diistilahkan dengan ta'aruf, mengenal secara baik calon yang akan menjadi istri atau suami kita kelak. Ikhwah dan akhwat sekalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin istilah kata ta'aruf ini akhir-akhir ini booming, ya. Banyak umat Islam yang secara mendadak tiba-tiba kenal dengan istilah ta'aruf, ya. Tapi mungkin banyak di antara kita yang memandang istilah ta'aruf ini dengan pandangan yang berbeda-beda. Artinya memahaminya dengan pemahaman yang tidak sama. Sebenarnya yang namanya ta'aruf ini, ya, ini sejenis buah apa, makanan apa, itu mungkin banyak di antara kita yang belum kenal dengan jelas. Ujuk-ujuk kenal ta'aruf dari sinetron, ya. Ada sinetron judulnya ta'aruf, ya. Akhirnya dia enggak tahu betul yang namanya ta'aruf ini apa sih. Apakah yang ta'aruf itu perempuan pakai cadar, ya, itu yang namanya ta'aruf. Kata ta'aruf ini akhirnya dikenal oleh masyarakat Islam sekarang ini di Indonesia, tapi dalam kerangka ketidakjelasan substansial. Karena masing-masing di antara kita mungkin punya pemahaman yang berbeda-beda tentang ta'aruf. Yang menjadi persoalan, apakah ta'aruf ini memang sudah dikenal dalam Islam? Apakah ta'aruf ini ada di dalam Islam? Itu pertanyaan pertama. Kalau memang ada, lalu bagaimana perwujudan daripada ta'aruf tersebut? Ini akan kita bahas insyaallah dalam pertemuan kita. Tapi sebelum saya memasuki, saya akan menjelaskan sebuah prolog sederhana saja, ya. Latar belakang nanti kita akan bisa memahami makna ta'aruf yang ada di dalam Islam. Ya, karena secara kasar ta'aruf itu artinya ya mengenal calon pendamping, itulah ta'aruf. Ya, tapi substansi ta'aruf itu bagaimana, definisinya bagaimana, perwujudan dan aplikasinya bagaimana? Ya, nanti akan kita jelaskan. Ya. Yang pertama yang harus kita pahami dan saya rasa kita semua sudah memahaminya, cuman saya sekedar mengingatkan kembali.
siapapun di antara kita yang ingin menikah, tentunya kita pasti punya pertimbangan. Kecuali mereka yang mungkin ya yang nikah by accident, ya nikah karena kecelakaan. Ya mungkin menikah secara tiba-tiba tanpa ada perhitungan sebelumnya. Tapi secara normal sebagai manusia yang berakal, kita menikah pasti kita punya pertimbangan. Yang pertama kali ditimbang oleh kita ketika mau menikah adalah siapapun kita, dan Islam mengamini, ya, mengamini hal tersebut dan memberikan solusi, ya. Yang pertama tentu kita akan berpikir bagaimana kita mencari pasangan yang sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Semua kita akan pasti punya kriteria, kan? Ya. Siapapun kita, ya. Saya mau menikah, kalau kita wanita, kita akan berpikir saya akan menikah dengan pria yang sosoknya gini, sosoknya gini. Silahkan tanya satu persatu di antara kita. Pasti masing-masing akan punya jawaban. Saya maunya kalau nanti punya istri ya begini, begini, begini. Saya nanti kalau punya suami harus begini, begini, begini. Kita sudah punya kriteria yang kita tanamkan di otak kita untuk kita jadikan sebagai ukuran. Suami yang kayak gimana, istri yang kayak gimana yang akan saya nikahi. Itu sudah jelas, ya. Kemudian yang kedua, ya, yang pasti akan kita lakukan. Ini secara naluriah, ya. Ya, kalau dikatakan Islam itu agama fitrah, karena segala sesuatu yang sesuai dengan fitrah dasar manusia itu pasti akan diamini oleh Islam, diberikan jalan dan diberikan solusi untuk bisa mengejawantahkan atau mengimplementasikan nilai-nilai fitrah tersebut dalam kehidupan nyata. Ya. Yang kedua, tentu seorang akan melakukan penjajakan. Ya kan, penjajakan apakah calon yang saya lihat kriterianya ini sepertinya sudah sesuai dengan saya, ataupun kalau enggak semua minimal 70% lah, ya. Ya. Kalau di bawah 50% saya kira pasti kita enggak mau, ya. Terlalu anjlok dari kriteria yang kita inginkan, mungkin kita enggak mau. Setelah itu kita akan melakukan penjajakan, apakah ada kecocokan antara saya dengan dia. Itu langkah kedua tentunya yang akan kita lakukan kalau kita mau menikahi seseorang. Karena sekedar kriteria saja ini tidak bisa memberikan apa yang kita inginkan. Saya mau suami begini, 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 itu secara kriterianya. Ketika dilakukan penjajakan rupanya saya enggak cocok sama dia. Pertama, mungkin dia terlalu tinggi buat saya. Atau kebalikannya, saya terlalu tinggi buat dia. Atau dengan kondisi kejiwaan saya semacam ini, saya belum layak untuk mendapatkan suami yang seperti ini atau istri yang seperti ini. Itu harus ada penjajakan. Dan kemudian ada hal-hal yang kadang-kadang di luar dugaan. Misalnya orang yang punya kriteria seorang suami itu harus mapan secara ekonomi, harus punya ini dan itu. Suami juga, calon suami juga mungkin berpikiran demikian, saya punya istri kalau bisa istri itu bukan sekedar baik, salihah, cantik, tapi juga kalau bisa dia juga mapan secara ekonomi, ya, supaya saya bisa ndompleng, ya. Mungkin ada di antara kita yang bercita-cita demikian, ya. Tapi setelah melalui penjajakan, akhirnya saya tahu, oh rupanya calon istri yang kayak begitu nggak cocok buat saya, ya. Kalau saya nikah dengan wanita yang semacam ini, dengan karakter saya, kejiwaan saya semacam ini, nanti akhirnya saya menjadi house husband, ya, menjadi bapak rumah tangga nanti, ya. Nanti istri yang akan berkuasa dan mengatur segala-galanya dalam rumah tangga. Kalau rumah tangga sudah diatur oleh seorang istri, maka hancurlah rumah tangga tersebut, ya. Sebagaimana ditegaskan, ya, di dalam hadis, ya, halaka qaumun walau amrahum imra'atun. Maaf, walau amrahum imra'atan. Hadis riwayat Bukhari, ya. Jadi celakalah komunitas manusia yang menjadikan wanita sebagai pemimpin mereka. Walau amrahum imra'atan. Ini hadis, ya, hadis sahih. Nah, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi hancurlah suatu kaum, satu komunitas manusia yang menjadikan wanita sebagai pemimpin. Kita kembali kepada persoalan, ya. Jadi setelah kita punya kriteria, kita harus melakukan penjajakan. Apakah dia akan cocok jadi suami saya, atau saya cocok menjadi istri dia atau tidak, dan seterusnya.
Kemudian yang ketiga, tentunya kita akan mencari jalan termudah menuju pernikahan. Ya, mungkin di antara kita ada yang mau menikah, berkenalan dulu, pacaran sampai mungkin bisa sampai 10 tahun. Ya, ada orang yang sampai pacaran 30 tahun baru nikah. Ya, lama pacaran, jangan-jangan lama pacarannya sama nikahnya nanti, ya. Pacarnya 3 tahun baru nikah, 10 tahun sudah wafat. Ya. Lama masa pacarannya, tapi setiap kita pasti orang yang normal, ya. Kecuali orang yang abnormal, ya. Orang yang normal pasti menginginkan menikah secepatnya, secepat yang dia mampu. Kalau ada pertimbangan, saya harus begini dulu, saya harus begitu dulu. Itu pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan demi agar rumah tangga tersebut berjalan dengan baik menurut perkiraan dia. Tapi secara umum, dia tentu ingin bahwa pernikahan. Kalau seandainya misalnya kemampuan itu bisa dia dapatkan lebih cepat, tentu dia akan lebih cepat menikah lagi. Begitu. Misalnya saya akan menikah, kalau saya sudah mapan, sudah punya rumah, sudah punya ini. Kalau hal itu bisa diwujudkan secepatnya, dia tentu akan cepat menikah. Jadi seorang akan mencari jalan bagaimana menikah itu secepat mungkin. Ini fitrah manusia. Ya. Kalau ada orang kok misalnya bertemu dengan seseorang, dalam hatinya kalau bisa menikahnya nanti 40 tahun lagi, ini orang sudah enggak waras. Ya. Orang yang waras dan orang yang normal pasti berharap menikah secepatnya. Ya. Kemudian yang keempat, seorang akan berusaha menyiasati agar kemungkinan gagal dalam rumah tangga, dalam tanda petik, ya, gagal dalam tanda petik saya katakan, yang dimaksud gagal dalam tanda petik ini adalah perceraian, agar bisa diminimalisir, menyiasati agar kegagalan, ya, dalam makna perceraian itu bisa diminimalisir kemungkinan terjadinya. Karena tidak ada orang yang menikah lalu membayangkan, ya, kalau mau cerai nanti ya terserah, enggak apa-apa enggak. Setiap orang yang sudah menemukan pilihan, tentunya dia berharap kalau bisa selamanya. Meskipun nanti takdir menentukan ternyata mereka harus berpisah. Semua orang pasti akan berpikir demikian. Dan keempat hal ini diijabahi secara benar di dalam Islam. Ya. Jadi yang pertama, menemukan jodoh sesuai dengan yang diinginkan, nanti kita akan bahas, ya. Nah, jadi di empat dasar inilah proses ta'aruf itu dilakukan. Proses ta'aruf itu dilakukan agar seseorang itu bisa menikah dan pernikahannya akan bisa memberikan kebaikan bagi mereka berdua. Kenapa saya katakan bahwa perceraian itu adalah kegagalan dalam tanda kutip? Karena dalam Islam tidak setiap perceraian itu adalah kegagalan. Perceraian sebisa mungkin dihindari, tapi ibarat realita. Kalau sudah yang namanya minyak dan air tidak mungkin bisa bersatu, dengan cara apapun keduanya tidak akan pernah bisa disatukan. Seorang maunya tetap menikah dengan satu orang sampai wafat, mereka tetap sebagai suami istri, itu keinginannya. Tapi suatu saat ada realita yang menyebabkan mereka gak mungkin bisa bersatu terus dalam kehidupan rumah tangga. Kalau mereka bersatu terus, maka menimbulkan keburukan-keburukan dan dampak negatif yang jauh lebih besar. Makanya solusi talak pernikahan itu ada di dalam Islam. Meskipun ini sesuatu yang harus diusahakan untuk dihindari, tapi suatu saat bisa menjadi solusi. Ya, ya, secara wajar saja misalnya seorang suami yang punya istri yang dikira adalah wanita baik-baik, ternyata setelah dinikahi lama ketahuan bahwa dia bukan wanita baik-baik, ya. Kalau dibiarkan terus menikah, melanjutkan pernikahan dengan dia sampai punya anak, anaknya dididik oleh wanita seperti ini, dia bisa bayangkan seperti apa, ya. Kalau dia terus hidup satu atap dengan wanita seperti ini, bisa-bisa nanti dia sendiri yang akan terjerumus ke dalam perbuatan jelek. Karena kata pepatah Arab, su'ul khuluqi yu'di, segala perbuatan yang jelek itu menular, ya. Kalau kita sesoleh apapun kita, kalau kita hidup setiap hari dengan orang yang sangat-sangat tidak soleh, jauh dari kesolehan, lama-kelamaan kita bisa terpengaruh dengan perbuatan buruk yang dia lakukan. Jadi pada saat itu perceraian bisa saja menjadi solusi yang terbaik bagi salah seorang di antara keduanya, atau mungkin bagi kedua-duanya. Wallahu a'lam bishawab.
Ikhwas kalifiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk menjalankan empat konsep tadi menuju pernikahan, yang pertama cari yang sesuai kriteria, yang kedua penjajakan apakah mereka berdua cocok atau tiga, kemudian ketiga mencari jalan seefektif mungkin dan seefisien mungkin agar bisa menikah secepat mungkin, kemudian yang keempat mencoba menyiasati agar bisa meminimalisir terjadinya kegagalan dalam tanda kutip dalam pernikahan. Maka dalam hal ini setiap kita tentunya berusaha untuk melaksanakannya. Di tanah air, bahkan mungkin di umumnya masyarakat Islam dulu, ya, kita punya cara yang sangat sederhana sekali anak-anak untuk bisa menikah. Ya, kadang-kadang anak-anak sudah dijodohkan oleh orang tua semenjak kecil misalnya. Ada juga yang bahkan sebelum lahir pun sudah dijodohkan, ya. Jadi ada teman akrab misalnya, saking akrabnya mereka berjanji, kalau kamu punya anak perempuan, saya laki-laki, anak yang pertama akan kita nikahkan, ya. Iya. Yeah. Jadi anak itu keluar di dunia ini itu sudah dipaket sama orang tuanya harus menikah dengan fulan atau fulana. Itu sering terjadi dulu, termasuk di tanah air kita di negeri ini. Kebiasaan-kebiasaan itu sudah demikian luas menjadi kebiasaan banyak orang tua. Atau orang tua menikahi anaknya dengan teman sepermainannya misalnya. Setiap hari mereka bergaul akrab sehingga kenal sampai dewasa, kemudian setelah dewasa mereka dinikahkan. Ya. Ini juga cara yang sangat sederhana yang dilakukan oleh orang-orang tua kita dulu. Dan melalui cara-cara yang sederhana itu kenyataannya kita ada sampai sekarang ini. Ya. Betapapun mungkin sebagian di antara kita mengatakan, oh cara itu adalah cara kuno, itu cara yang menghalangi kebebasan orang. Dan kita akui secara Islam ada titik-titik kelemahan pada cara-cara tersebut yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Tapi kenyataannya kita berkembang biak sampai sekarang, ya. Dari entah berapa generasi manusia yang pernah hidup di negeri ini sampai sekarang ini. Bahkan orang-orang dulu punya anak sampai belasan puluhan, ya. Kakek saya sendiri itu punya anak 24 orang dari satu ibu. Ya, bapak saya itu anak yang paling bungsu, bontot, yang ragil. Ya, dua kali kembar, ya. Sisanya lahir satu-satu. Itu dari satu orang ibu. Dan ini sebenarnya banyak, bukan cuma satu orang saja di Indonesia, banyak sekali orang-orang dulu yang punya anak sampai belasan, bahkan mungkin puluhan orang. Tapi mereka bisa menjalani kehidupan rumah tangga sampai sekian lama tanpa terjadi perceraian. Dan data statistik menunjukkan bahwa kasus-kasus perceraian di dunia modern ini jauh lebih banyak terjadi dibandingkan di masa-masa dahulu. Ya, dulu itu yang namanya cerai itu seolah-olah sebuah kata yang sangat aib sekali. Orang kalau sudah cerai itu sudah jelek sekali. Sekarang yang namanya kawin cerai begitu gampangnya, ya. Apalagi kita sudah banyak dicontohkan oleh kalangan selebritis, ya, yang ketika mau menikah hebohnya minta ampun, nah, baru berapa bulan katanya sudah cakar-cakaran, ya. Dunia modern terbukti banyak melahirkan kasus-kasus perceraian. Itu kalau kita mau mengakui, itu berarti pernikahan orang-orang dulu lebih berhasil. Betapapun saya katakan masih ada titik-titik kelemahan yang kurang sesuai dengan panduan Islam. Tapi harus diakui secara nyata minimnya terjadi perceraian itu menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang tua kita dahulu juga ternyata masih jauh lebih baik dari yang dilakukan oleh orang-orang sekarang. Zaman bergeser tentunya. Ketika dunia ilmu berkembang, penetrasi ke segala bidang oleh setiap gender itu semakin terbuka. Masing-masing orang bisa belajar di mana dan belajar apapun juga, bisa melakukan apa saja. Akhirnya muncullah kebebasan. Kalau dahulu kita dikenalkan dengan sistem pernikahan ala apa? Siti Nurbaya, ya. Yang pokoknya anak asal
asal nurutin kemauan orang tua saja, seolah-olah anak itu tidak diperhatikan apa hasrat dan keinginannya. Ya, sekarang cara tersebut itu sudah dianggap sebagai cara yang sangat usang. Ya, sekarang adalah zaman kebebasan, si anak dibebaskan memilih. Maka orang-orang tua pun akhirnya menganut hal yang serupa. Kebanyakan orang-orang tua di zaman modern sekarang memberikan kebebasan kepada anaknya, silakan mau nyari, mau nikah dengan siapapun saja. Paling mereka hanya memberikan kata-kata kunci saja, kamu boleh nikah sama siapa saja dengan siapa saja, asal jangan begini. Itu biasanya setiap orang tua punya kata kunci itu. Ada yang mengatakan asal jangan beda akidah. Akidah dalam makna jangan beda agama. Ya. Asalkan jangan nikah dengan orang dari luar Indonesia. Sebagian ada yang lebih ketat lagi, ya nikah dengan siapa saja asal satu suku, ya. Jangan beda suku. Dan banyak lagi pengecualian-pengecualian, tapi secara umum masyarakat modern sekarang sudah memberikan kebebasan kepada anak untuk mencari. Sehingga akhirnya anak-anaklah yang melakukan hunting terhadap siapa yang layak untuk menjadi calon pendampingnya. Ketika kendali itu sudah dilepas, maka masing-masing di antara orang yang berburu harus membekali diri dengan tingkat kewaspadaan dan selektivitas yang lebih tinggi. Ya. Kalau kita dilepas di tengah hutan untuk boleh makan apa saja, ada dua kemungkinan, kita bisa makan apa saja atau kita bisa dimakan oleh apa saja, ya. Maka ketika diberikan kebebasan kepada anak-anak untuk memilih, mereka bisa saja mendambakan, karena banyak pilihan, mereka bisa mendambakan mendapatkan suami kalau bisa yang ganteng, sayang istri, memahami segala kekurangan, menerima saya apa adanya. Ya kalau yang gak ada mana bisa terima, ya. Yang nerima itu ya apa yang ada. Ya, menerima saya apa adanya. Kalau bisa di samping itu pun orangnya soleh, rajin baca Quran, pintar bahasa Arab, wah lengkap. Kalaupun mau dapat istri juga seperti itu, ya, istri yang baik, kaya, ya, anak keturunan baik-baik, cantik, masih muda, umurnya 15 tahun di bawah saya, ya. Di samping itu solehah, hafid Al-Quran, pandai bahasa Arab, ya. Biar anak nanti gak usah sekolah kemana-mana, di homeschoolingkan semua saja. Ini semua cita-cita, ini cita-cita yang wajar untuk semua orang. Orang boleh saja bercita-cita dengan angan-angan. Tapi ketika dia semakin selektif dia mencari orang yang akan dijadikan pasangan, orang lain pun akan melakukan hal yang serupa. Ada sebuah kaidah dalam liberalism, ya, bahwa hurriyatul mar'i mahdudatun bihurriyati ghairihi. Semakin liberal orang, semakin bebas orang, maka kebebasannya akan semakin dibatasi oleh kebebasan orang lain. Jadi semakin kita mempropagandakan kebebasan, justru kita semakin tidak bebas. Ya. Karena semua jurus untuk mengalahkan orang lain juga dipelajari orang lain untuk mengalahkan kita. Ya. Gitu ya. Saya harus nyari istri yang begini, begini, begini. Orang lain juga akan berpikir saya akan nyari suami yang begini, begini, begini. Kita bisa saja mendapatkan wanita dengan segala kesempurnaan yang kita inginkan, tapi dia gak akan mau milih kita, ya. Karena kita tidak sesempurna lelaki yang dia inginkan. Itulah konsekuensi daripada kebebasan dalam memilih. Ini hal yang harus diinginkan. Maka dua cara tersebut, ya, sebelum kita mengacu kepada cara-cara yang diajarkan di dalam Islam, tentu punya nilai plus dan minus. Cara orang-orang dulu dalam mencari anak mungkin lebih selamat dari sisi orang tua, tentu gak mungkin mau nikahkan anaknya dengan orang yang akan menyengsarakan anaknya, kan begitu. Dia akan pilihkan kalau bisa, kalau anaknya perempuan, dicarikan suami yang sudah mapan, begini, begitu, akhlaknya dilihat baik. Maka pilihannya akan lebih objektif dan resikonya akan lebih rendah terjadinya penzaliman terhadap anaknya di masa yang akan datang. Tapi sisi kelemahannya, pilihan anak menjadi terkebiri. Anak menjadi seolah-olah gak punya pilihan sama sekali.
yang dipilihkan orang tua harus diterima. Ya. Persoalannya meskipun orang tua memilihkan suami yang ganteng untuk kita, istri yang cantik untuk kita, tapi yang namanya kegantengan dan kecantikan itu kan relatif. Menurut orang tua kita ganteng, tapi yang nikah ini anaknya bukan orang tuanya. Ya. Ini udah ganteng-ganteng ini, yang ganteng kan menurut ibu, apa enggak sekalian nikah sama ibu saja ya, kalau anak mau kasar begitu ya. Hah? Kata bapaknya, ini anaknya cantik kok, cocok buat bapak saja yang nikahi jadi istri kedua. Kalau menurut bapak memang cantik. Karena yang namanya kecantikan itu sangatlah relatif. Menurut orang tua cantik belum tentu anak cantik. Orang tua menganggap baik belum tentu anak menganggap itu baik. Ini mungkin nilai minusnya. Ya. Apa yang dilakukan oleh orang sekarang, sekali lagi saya katakan tadi, dengan kebebasan, mereka memiliki nilai plus karena mereka bisa memilih secara lebih bebas dari sekian banyak pilihan yang ada. Tapi nilai minusnya, faktor subjektivitas menjadi sangat besar, objektivitas menjadi sangat rendah. Kenapa demikian? Karena orang itu apabila sudah mencintai seseorang, ya, kalau di dalam pepatah Arab itu fa'ainur ridha angkulli aibin kalilatun wa'ainus sukhti tubdil masawi. Ini kata orang Arab ya. Kalau yang namanya mata sudah senang dengan sesuatu, maka segala kekurangan akan tertutupi. Kalau sudah yang namanya benci, segalanya terasa jelek saja. Gitu ya. Ini sisi kelemahan yang menutupi faktor subjektivitas, faktor objektivitas, maaf. Menutupi faktor objektivitas. Jadi pandangannya itu enggak lagi objektif. Karena saya sudah terlanjur senang sama dia, wah segalanya terasa indah, ya. Tertawanya yang ngakak, wah enggak karu-karian, kayak orang kayak apa? Kayak permen pasar itu dianggap begitu indahnya tawamu, ya. Kalau orang sudah senang. Iya. Tingkah perempuan calon istri yang pecicilan enggak karu-karuan itu begitu indah. Kadzibil mukmir, ya. Seperti seekor kancil di tengah malam bulan purnama lari ke sana kemari dengan lincahnya. Ya. Sesuatu yang jelek pada pasangan menjadi baik kalau orang sudah senang. Ini yang menjadi musibah ini. Ya. Sehingga banyak anak muda menikah menjadi salah pilih. Kenapa? Karena mata hatinya sudah dibutakan oleh cinta buta, ya. Sehingga akhirnya tujuan dia tadi yang mau mencari suami yang memahami dirinya, mau suami yang sayang istri, suami yang baik, suami yang itu, semuanya akhirnya tertutupi oleh apa? Oleh yang namanya cinta buta. Ini sisi lemahnya. Ikhwas kalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita mengerti bahwa Islam itu adalah agama yang wasat. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Demikianlah kami telah menjadikan kalian sebagai umat-umat yang pertengahan agar kalian menjadi saksi di hadapan manusia sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi di antara kalian. Imam Ibnu Jarir At-Tabari menjelaskan bahwa litakunu syuhada'a 'alan nas, menjadi saksi di hadapan manusia, artinya litakunu syuhada'a 'ala huqqiyatir risalah, agar kita menjadi saksi atas kebenaran syariat Islam. Litakunu syuhada ala huqqiyatir risalah. Wadzalika bidda'wati ilaiha, dan caranya adalah dengan mendakwahkan, mempropagandakan Islam. Wal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar, menyebarkan amar ma'ruf nahi munkar. Yang saya maksudkan, ya, di dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa kita umat Islam ini adalah umat yang pertengahan. Ya, umat yang selalu berada di tengah-tengah. Kenapa berada di tengah-tengah? Karena manusia itu cenderung melakukan antara dua hal saja. Kalau melakukan sesuatu, kalau enggak teledor ya berlebih-lebihan.
Yang satunya malas belajar, yang malas sama sekali. Sekalinya senang belajar, belajar terus, gak ingat yang lain. Jadi manusia antara dua saja. Kalau sudah senang-senang sekali, lupa segala-galanya. Kalau gak senang, kalau gak senang ya sudah ditinggalkan habis-habisan. Itu manusia. Maka Islam mengajarkan kita untuk bersikap tengah-tengah dalam melakukan segala sesuatu. Tidak boleh berlebih-lebihan dan tidak boleh teledor dalam melakukannya. Caranya adalah menjalankan Islam itu sendiri, karena agama Islam adalah agama yang pertengahan dalam segala hal. Orang-orang Yahudi menolak kerasulan Nabi Isa dan mengatakan dia sebagai anak zina. Waliyazbillah. Umat Nasrani mengakui Nabi Isa sebagai utusan, tapi justru mengangkat derajatnya lebih tinggi, terlalu tinggi, menganggap dia sebagai anak Tuhan, menyembahnya. Ya. Jadi Yahudi melakukan keteledoran, umat Nasrani dalam soal ini berlebih-lebihan. Umat Islam berada di tengah-tengah. Mereka mengatakan Isa bukan anak zina, dia anak suci, anak dari wanita yang suci, tapi dia bukan anak Tuhan. Dia adalah Nabi Muhammad. Dia adalah Abdullah wa Rasuluh, maaf. Dia adalah hamba Allah dan Rasulnya sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian juga dalam hal-hal yang lain. Ya. Orang-orang Yahudi sering kali mengabaikan ilmu. Mereka mencari ilmu, setelah dapat ilmu, ilmu tidak diamalkan. Dicampakkan ke belakang punggung mereka, begitu istilah Al-Quran. Orang-orang Nasrani rajin mengamalkan ibadah, rajin mendekatkan diri kepada Allah, tapi enggak punya ilmu. Maka orang yang beribadah tanpa ilmu, dia meniru orang-orang Nasrani. Orang yang tidak mau mengamalkan ilmunya, itu berarti meniru kebiasaan orang-orang Yahudi. Ya, orang yang suka mengabaikan ilmu, ya, mengabaikan amalan, itu orang itu mengikuti orang Yahudi. Tapi yang asal beramal saja tanpa memperdulikan ilmu, itu mengikuti kebiasaan orang-orang Nasrani. Dua-duanya harus dihindari. Dan demikian juga dalam hal mencari jodoh. Ya. Islam berada di antara dua kubu yang saling ekstrim tadi. Satu kubu memaksa anak harus mengikuti kemauan orang tua secara mutlak. Ini disalahkan di dalam Islam. Kubu yang lain membebaskan anak sebebas-bebasnya untuk mencari jodoh tanpa melibatkan orang tua, melibatkan orang-orang yang di dekatnya untuk mengambil perhitungan yang tepat siapa yang layak menjadi calon istrinya. Ini juga cara yang salah. Ya. Jadi anak dibebaskan sedemikian rupa juga salah. Orang tua memaksa anak untuk menikah sesuai dengan kemauan orang tuanya tanpa mengindahkan keinginan anak juga salah di dalam Islam. Ikhwas kalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka muncullah istilah ta'aruf. Yang kita kembali kepada pertanyaan saya, maaf di awal pembahasan tadi. Apakah istilah ta'aruf itu ada di dalam Islam? Di sini saya perlu mendudukkan persoalan ya kepada banyak ikhwah. Jadi yang namanya istilah itu enggak boleh dipertanyakan apakah ada dalam Islam atau tidak. Tapi yang perlu dipertanyakan, apakah istilah ini relevan dengan ajaran Islam atau tidak. Kalau yang ditanya apakah ada dalam Islam, itu berarti yang dipertanyakan apakah istilah ini ada disebutkan dalam Quran dan hadis Nabi SAW. Kalau itu yang dipertanyakan, yang banyak sekali istilah-istilah yang ada dalam Islam itu gugur. Salat tahiyatul masjid itu enggak ada. Enggak ada disebutkan dalam hadis nama tahiyatul masjid. Ilmu tajwid itu enggak ada. Tahsin Quran itu enggak ada. Ilmu nahu, sorof, balaghah itu enggak ada dalam Al-Quran dan hadis. Ya. Jadi jangan dipertanyakan, istilah itu bukan apakah ada dalam Islam, tapi apakah relevan atau tidak. Istilah-istilah relevan yang relevan dengan Islam adalah istilah-istilah yang dibuat untuk mewakili salah satu di antara hal, keyakinan atau amalan yang ada di dalam Islam. Saya ulangi lagi. Istilah yang relevan dengan Islam adalah istilah yang dibuat untuk mewakili hal, amalan atau keyakinan yang ada di dalam Islam, yang ada dalilnya dari Kitabullah
dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang nama tahiyatul masjid ini relevan kan dengan Islam? Ini istilah yang dibuat untuk menyebut sebuah amalan yang amalan itu ada di dalam Islam, yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza hadara ahadakumul masjida falyasjud raka'atain min qabli an yajlisa." Kalau salah seorang di antara kalian masuk masjid, salat dulu 2 rakaat baru duduk. Ya. Ini salatnya ada, ya. Lalu kalau kita mau menyuruh orang, apakah kamu sudah salat itu loh yang apabila orang masuk terlalu panjang. Ya, maka harus dibutuhkan istilah yang memperpendek, ya. Pokoknya salat tahajud, salat tahiyatul masjid. Demikian juga salat tahajud. Salat tahajud itu tidak ada di dalam Islam. Kalaupun ada di dalam Al-Qur'an, fatahajjad bihi nafilat, qumil laila fatahajjad bihi, ya. Tahajjad itu nama amalan, bukan nama salat. Yang diwujudkan dalam bentuk salat malam. Akhirnya dikenallah istilah salat tahajud. Ya, nanti ada salat istikharah. Enggak ada di dalam hadis nama salat istikharah, tapi salatnya itu ada. Jadi kalau nama itu hanya digunakan untuk menyebut sebuah amalan, hal atau keyakinan yang ada dalilnya dari kitabullah dan sunnah Nabi untuk mempermudah memahamkan orang, maka istilah tersebut dikatakan relevan dengan ajaran Islam dan boleh digunakan sebagai istilah-istilah yang islami. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada ilmu bahasa Arab yang disebut ilmu nahwu. Tapi ketika bahasa Arab berkembang ke sana kemari, orang-orang non-Arab atau yang diistilahkan dengan orang ajam itu belajar bahasa Arab, mereka menggunakan bahasa Arab dengan lafal yang salah-salah. Akhirnya sebagian di antara ulama merasa khawatir, mereka buatlah ilmu yang disebut dengan ilmu nahwi agar seseorang menggunakan bahasa Arab dengan cara yang tepat dan benar, tidak merusak bahasa Arab itu sendiri. Dibuatlah ilmu nahwu, ya, untuk mengajarkan kaum muslimin agar bisa membaca Al-Quran secara baik. Ya, dikeluarkanlah ilmu yang disebut dengan ilmu tajwid atau ilmu makhraj. Nah, ilmu ini sendiri sekali lagi ada tuntunannya di dalam Islam. Warattilul Quran tartila, bacalah Al-Quran dengan tartil. Ya. Zainul Quran bi aswatikum, hiasi Al-Quran itu dengan suara kalian. Dan banyak sekali tuntunan yang disebutkan dari Nabi SAW bagaimana beliau membaca Al-Quran. Itu riwayat banyak sekali dari beberapa orang istri Nabi, yang dari situ disimpulkan bahwa Nabi mengajarkan kepada para sahabat cara membaca Al-Quran yang benar. Nah, cara membaca Al-Quran itulah yang kemudian dikenal dengan ilmu tajwid. Nah, kita kembali kepada persoalan, apakah ta'aruf ini istilah islami atau tidak? Maka yang ditanyakan sekali lagi, jangan apakah ada kata ta'aruf dalam hadis? Bukan itu yang ditanyakan. Tapi apakah istilah ini relevan? Nah, istilah ini sekarang banyak disampaikan di mana-mana oleh para ulama, para juru dakwah dan lain sebagainya, adalah untuk mengistilahkan sebuah proses yang memang diajarkan di dalam Islam bagi kaum muslim, seorang muslim maupun muslimah, di dalam upaya mencari calon pasangan yang akan menjadi suami atau istrinya. Proses dan cara ini sudah diajarkan, tapi kemudian perlu dibuat istilah yang istilah tersebut mewakili perbuatan tersebut. Kenapa perlu dibuat istilah? Untuk membedakan antara cara yang sesuai dengan Islam dengan cara yang tidak sesuai dengan Islam. Karena orang kita mengenal istilah ngamprokin anak, kalau bahasa Betawi ya, menjodohkan anak sejak kecil, ya. Ngamprokin anak kata orang Betawi itu menjodohkan anak sejak kecil. Kalangan muda mengenal istilah pacaran, hubungan muda-mudi pranikah dengan berbagai macam aktivitas yang mereka buat, dan akhirnya mereka kenal itu sebagai istilah pacaran. Maka Islam juga punya cara yang disyariatkan oleh bagi seorang muslim maupun muslimah untuk meniti jalan menuju pernikahan, dan cara tersebutlah
yang kita sebut sebagai ta'aruf. Ikhwah sekalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan persoalan ta'aruf di sini, sebenarnya Al-Qur'an telah mengajarkan kita tentang ta'aruf, ya. Tapi ta'aruf dalam makna yang luas, bukan untuk mencari calon istri atau suami saja. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya kami menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan, kemudian kami jadikan kalian itu sebagai manusia yang berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian melakukan ta'aruf, saling kenal satu terhadap yang lain. Inna akramakum indallahi atqakum. Ini dalil sebenarnya untuk ukhuwah Islamiyah. Ya, jadi kita diwajibkan untuk mengenal seorang muslim yang satu terhadap yang lain, muslimah yang satu terhadap yang lain, agar kita bisa saling ta'awun, saling bantu-membantu, tolong-menolong dalam ketakwaan kepada Allah, dalam melaksanakan kebajikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi istilah ta'aruf adalah istilah yang sudah dikenal dalam Islam dalam makna yang luas, bukan hanya untuk mencari calon pendamping saja. Maka dengan mafhum qiyas aulawi, kalau untuk sebagai tetangga saja kita perlu mengenal, kalau untuk sebagai teman sesama muslim saja kita perlu mengenal satu terhadap yang lain, ya. Jangan sampai kita kok bertetangga lama sekali enggak saling mengenal. Nama, latar belakang dan lain-lainnya enggak saling mengenal, itu tidak dibenarkan di dalam Islam. Kalau untuk sesama teman kita diperintahkan untuk saling mengenal, apalagi ini qiyas ulawi namanya, ya, qiyas yang sifatnya lebih tinggi. Kalau dengan teman saja kita diperintahkan untuk saling mengenal, apalagi dengan orang yang akan dinikahi, akan menjadi teman yang paling dekat dengan kita. Jadi kalau diistilahkan oleh Syekh Ali Hasan Abdul Hamid hafizahullah taala, bahwa suami terhadap istri, istri terhadap suami itu adalah tetangga yang terdekat. Ya, suami terhadap istri, istri terhadap suami itu adalah tetangga yang terdekat. Jadi kalau di dalam hadis banyak dikatakan kita harus menghormati tetangga kita. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuklim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir harus menghormati tetangganya, maka tetangga yang paling harus kita hormati siapa? Istri kita. Kalau Islam menganjurkan kita harus mengenal tetangga kita sebaik-baiknya, kita harus tahu kondisi tetangga kita itu, apakah orang miskin atau kaya, apakah tiap hari dia makan rutin atau jadwal makannya berantakan, kita harus tahu. Ya. Kita harus tetangga kita harus mengenal. La yu'minu ahadukum yanamu wa jaruhu ja'un ila jambi. Dalam hadis begitu. Seorang di antara kita tidak dikatakan beriman kalau dia tidur nyenyak sementara tetangganya tidur dalam keadaan apa? Lapar. Maka tetangga yang paling harus kita kenal siapa? Suami atau istri, ya. Jangan sampai istri enggak tahu kalau suaminya itu entah maling, perampok apa teroris, enggak tahu sama sekali, padahal nikah sudah punya anak dua misalnya. Ini sangatlah tidak layak bagi seorang muslim atau muslimah, ya. Seorang suami kok enggak tahu kalau istrinya misalnya germo. Udah 20 tahun menikah belum enggak tahu, itu keterlaluan, ya. Jadi seorang suami terhadap istri, istri terhadap suami harus saling mengenal, lebih mengenal daripada terhadap sesama muslim yang lain. Jadi konsep ta'aruf secara umum dalam Islam itu lebih ditekankan tentunya kepada orang-orang yang akan menjalin hubungan suami istri. Maka hindari, ya, dua hal yang sekali lagi antara berlebihan dan teledor. Ya, sebagian di antara kita untuk usaha mengenal pasangan, itu saya katakan tadi, mereka melakukan hubungan-hubungan yang di situ
mereka terjerumus pada hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Pandangan-pandangan haram setiap hari, sentuh-sentuhan yang diharamkan, bahkan dalam waktu lama bertahun-tahun dengan alasan untuk lebih mengenal calon istri atau calon suami. Ini saya katakan orang yang kebablasan melakukan ta'aruf tapi kebablasan, melakukan upaya untuk mengenal pasangan tapi kebablasan sampai melaksanakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Tapi di satu sisi ada orang yang menikah tanpa mau peduli pasangannya, asal pasangannya kelihatan sudah soleh, solehah, masa bodohlah urusan yang lain, nikah saja urusan belakangan. Baru sebulan, dua bulan nikah baru ketahuan rupanya antara saya sama dia gak ada kecocokan sama sekali. Ya, semakin hari semakin kelihatan ternyata tidak memiliki kecocokan. Ini juga salah. Tidak boleh seseorang menikah, maaf, dengan sistem membeli kucing dalam karung. Itu diharamkan dalam Islam. Berbagai nas dan dalil itu menunjukkan kesalahan tersebut. Unzur ila ma yad'u ila nikahiha. Lihatlah pada diri pasangan sesuatu yang bisa mendorong, menggugah kita untuk menikahi dia. Sesuatu yang menggugah untuk menikahi ini kan berarti harus diteliti. Apa dari pasangan saya ini yang betul-betul mendorong saya ingin menikahi dia? Sesuai dengan keyakinan saya tentunya. Saya mau wanita yang begini dan begini. Itu ada dalam diri istri saya secara pekat. Dan itulah yang mendorong saya untuk mau menikahi dia. Itu harus kita teliti. Tidak boleh sembarangan. Fa'innahu awla ayu'dama bainakuma. Itu dalam hadis ceritakan demikian. Hendaknya kita melihat calon pasangan, mengenal calon pasangan agar lebih enak dinikmati. Aula ayu'dama bainakuma itu berarti lebih enak dinikmati. Yu'dam itu dari kata idam yang artinya lauk pauk, side dish. Jadi arti hadis ini, proses pengenalan itu agar masing-masing lebih bisa menikmati hubungan mereka sebagai suami istri di hari kemudian. Ini berarti proses pengenalan terhadap pasangan harus dilakukan sedemikian rupa, tidak boleh asal-asalan. Jadi sebagian di antara kaum muslimin asal-asalan dalam mengenal pasangan, sebagian kebablasan, dan Islam itu berada di tengah-tengah. Ikhwas kalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah mungkin seseorang itu mengenal calon pasangannya kalau dia tidak melakukan tindakan-tindakan yang saya katakan tadi, cenderung kebablasan? Harus ketemu tiap hari, ngobrol tiap hari, ya, bercanda tiap hari, jalan-jalan tiap hari, senggol-senggolan tiap hari, ya, baru seorang itu bisa mengenal pasangannya. Apa harus begitu? Maka saya tegaskan, sebagaimana yang sering disampaikan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, tidak ada perbuatan hak yang hanya bisa ditegakkan dengan cara yang batil. Jadi enggak mungkin yang namanya kebenaran hanya bisa ditegakkan dengan cara yang melanggar hukum Allah. Haram ditegakkan apa yang kebenaran tapi ditegakkan dengan cara yang haram, itu tidak mungkin ada. Setiap yang benar harus ditegakkan dengan cara yang benar. Kalau seseorang mau menikah dan dia ingin memiliki keluarga yang bahagia, mendapat keluarga yang memiliki sakinah, penuh dengan mawaddah dan rahmah, maka dia harus mengikuti jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama. Yang kedua, pertemuan yang terjadi sekian banyak berkali-kali dan terus-menerus sama sekali tidak menjamin seseorang untuk bisa mengenal siapa pasangannya. Ya, ya terbukti ada orang yang sudah nikah, punya anak sekian tahun baru tahu suaminya rupanya koruptor, suaminya maling, suaminya teroris. Itu baru ketahuan, oh rupanya. Bergaul setiap hari, bersentuhan setiap hari, ngobrol setiap hari, bukanlah jaminan kita bisa mengenal secara baik siapa pasangan kita. Bahkan semakin banyak kita bertemu setiap hari, akan semakin pasangan kita atau calon pasangan kita itu bersiap-siap untuk menutupi segala kekurangannya. Ya, lihat ya, wah si fulan mau datang, tak siap-siap dulu. Dia akan berusaha menghiasi diri, tampil bukan dengan dirinya yang sesungguhnya. Ya,
Semakin sering kita berkumpul, maka semakin sering orang itu apa istilahnya, lihai di dalam mengkamuflase dirinya sendiri. Nah, mengkamuflase dirinya sendiri sehingga dia tampil tidak dengan dirinya yang sesungguhnya. Maka mengenal itu bukan harus dengan terus-menerusan ketemu, terus-menerusan berhubungan, tapi harus dicari dengan cara-cara yang lebih objektif. Anil mar'i la tas'al wasal qarinahu. Kalau kamu mau mengenal seseorang, jangan tanya orangnya langsung. Tanya orang-orang yang ada di sekelilingnya. Sebenarnya si fulan ini gimana sih? Itu tanya temannya. Kalau orangnya langsung ditanya, ya dia akan jawab dengan jawaban yang paling baik yang dia miliki. Kamu ini orang yang kasar enggak sama wanita? Kalau saya ini dari kecil dididik sama orang tua itu untuk menghormati wanita. Enggak pernah saya bersikap kasar. Bahkan saya sangat marah melihat orang yang berbuat kasar kepada wanita. Setiap orang bisa bilang begitu. Lihat saja jalan, kalau sudah politisi diwawancarai. Ya. Kalau kita mendengarkan wawancara seorang politisi, tanpa kita melihat latar belakang, tanpa kita mengenal dirinya, bisa-bisa kita mengatakan, kalau orang ini jadi presiden, pasti Indonesia makmur ini. Begitu mendengar politisi lain ngomong, wah ini juga lebih hebat lagi. Kalau ini jadi presiden, pasti Indonesia hebat. Kenapa? Karena kita menilai hanya dari pulasan bibir saja. Dari yang zahir, dari konsep yang memang sudah dibikin, bahkan diapal bertahun-tahun. Ya. Itulah yang disampaikan kepada kita, sehingga dia bisa menyatakan sesuatu yang berada pada hakikatnya tidak ada pada dirinya sama sekali. Jadi kita kembali kepada persoalan. Ikhlas sekalian fidin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah 1 jam, mau di break dulu? Hah? Ya tadi ada pesan katanya 1 jam di break dulu. Hah? Diteruskan saja. Ya, kita lanjutkan. Sekarang kita mulai masuk kepada inti ya, inti pembahasan. Apa yang dimaksudkan dengan ta'aruf? Apa yang dimaksudkan dengan ta'aruf? Ada 2 sesi pembahasan. Setelah ini insya Allah pembahasan tentang hakikat ta'aruf dalam Islam. Kemudian tentang fenomena kontroversial seputar istilah ta'aruf, termasuk antara pendapat-pendapat yang pro kontra terhadap istilah ta'aruf. Kemudian saya lanjutkan. Yang pertama, definisi tentang ta'aruf ya. Kita tahu sebagaimana dari katanya, ta'aruf itu diambil dari kata ta'arofa ya ta'arofu. Ta'aruf diambil dari kata arofa ya arifu ma'arifatan, yang artinya mengenal. Ta'arofa ala wazni tafa'ala ya tafa'alu, itu artinya saling mengenal. Ata'arofu itu berarti saya berusaha untuk saling mengenal dengan si fulan atau dengan si fulan. Dalam bahasa Arab bisa digunakan kata ta'arofa ma'a atau bi, atau ta'arofa ala. Ana ata'arofu ala fulan, itu berarti saya berkenalan dengan si fulan. Atau ana ata'arofu ma'a fulan au bi fulanin, itu berarti saya dengan si fulan mencoba untuk saling mengenal. Jadi boleh dibaca ta'aruf, boleh dibaca ta'aruf dengan tasydid. Artinya saling mendekati, meskipun kata ta'aruf itu lebih ablag, lebih mengena. Karena ta'aruf itu ada usaha untuk saling mengenal satu terhadap yang lain. Jadi kalau saya tanyakan, siapa nama kamu? Dari mana asal kamu? Itu sudah bisa dikatakan ta'aruf. Tapi kata ta'aruf itu lebih dalam. Berarti usaha untuk saling kenal mengenal. Itulah yang dimaksudkan dalam firman Allah, li ta'arofu, agar kalian saling kenal mengenal. Kita bisa kilas balik ke bahasa supaya kita bisa memahaminya. Dikatakan di sini, kita dibuat berbangsa-bangsa, dibuat bersuku-suku, tentu dengan bahasa yang berbeda-beda, adat kebiasaan beda-beda, agar kita saling mengenal. Itu artinya, kalau kita orang Jawa, kita orang Sunda, kita orang Padang, kita orang Batak, kita dengan suku yang berbeda-beda, kita bergaul, maka kita akan saling mengenal perbedaan antara yang satu dengan yang lain. Oh, kalau orang Batak ngomong gini artinya gitu toh.
Ya, kalau orang Jawa begini maknanya begitu toh. Ini adalah teknik-teknik pengenalan. Semakin kita mengenal orang, semakin kita bisa memahami kekurangan dan kelebihan orang tersebut. Jadi enggak orang Jawa baru kenal orang Batak itu bawaannya kan ini orang kok sibuk marah-marah saja ya. Padahal memang ngomongnya bisiknya orang Batak itu seperti bengoknya orang Jawa ya. Jadi wajar saja kalau dianggap sering marah-marah. Orang Jawa Batak ngelihat orang Jawa ini kok kerjanya malas sekali. Mau apa ngulek sambel saja lama sekali. Ya sudah ulekannya kecil, tempat ulekannya kecil ya. Dua ekor cabai saja bisa setengah jam nguleknya ya. Nah, orang enggak kenal nganggap ini sebagai kemalasan, padahal itu adalah merupakan kebiasaan, merupakan karakter ya. Satu daerah dengan yang lain masing-masing punya karakter plus dan minus ya. Maka demikian juga proses ta'aruf yang dilaksanakan antara pria dan wanita yang mencoba untuk mencari pasangan hidup. Maka berarti dalam proses taharuf itu, selain mengenal nama, mengenal pendidikan, mengenal asal, mengenal keturunan, seseorang juga harus berusaha mengenali karakter dan kebiasaan pasangan. Ya, jadi yang namanya ta'aruf tidak bisa dilakukan dengan proses singkat ya. Sekali ketemu berarti semuanya sudah selesai. Tidak. Mungkin ketemunya sekali, penjajakannya 1 tahun enggak masalah ya. Ya, penjajakannya sudah lengkap data-data ya, data-data apa namanya? Pribadi orang tersebut baru kita bertemu ya. Pertemuan ini hanya untuk mengoptimalkan saja apa yang sudah ada di dalam dada kita. Nah, istilah kepolisian saya sudah yakin ya, ini pasti teroris ya. Penjemputan itu hanya untuk membuktikan saja. Tapi kalau baru jemput, oh salah, keluarkan lagi, jemput salah, keluar lagi, ini berarti data-datanya enggak beres ya. Kalau kita mau menikah, kok data-data yang kita kumpulkan tidak beres, akhirnya proses pertemuan itu menjadi sesuatu yang kering, tidak bermakna. Seorang harus saling mengenal dan mengumpulkan data masing-masing dengan cara yang diyakini itu adalah objektif, sehingga bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan siapa yang menjadi calon pasangannya. Ikhwas kalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi secara definisi, ta'aruf itu adalah upaya untuk mengenal calon pasangan, untuk meneliti tingkat kecocokan pasangan tersebut dengan diri seseorang agar bisa menjalankan kehidupan rumah tangga yang sakinah, yang penuh mawaddah dan rahmah. Khawas kalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Proses untuk mengenal pasangan yang semacam itu, itulah yang disebut dengan istilah ta'aruf. Ketika kita itu mau menikahi seseorang dengan cara yang Islam, maka proses ta'aruf pun harus diwadahi oleh tujuan-tujuan yang Islami. Yang tujuan-tujuan tersebut akan membentuk kriteria yang kita anggap cocok bagi kita untuk kita nikahi. Jadi ada kriteria yang sifatnya umum. Setiap muslim harus punya kriteria itu. Tapi mungkin ada kriteria yang sifatnya khusus, spesifik bagi dirinya ya. Misalnya saya punya kriteria satu, kalau nikah wanita yang penting kulitnya tidak berwarna hitam legam ya. Atau kebalikannya, jangan yang putih sekali misalnya. Itu satu, yang lainnya terserah. Itu soal pribadi. Saya mau seorang wanita menikah dengan wanita, tapi syaratnya suaranya harus bagus. Nanti tiap mau tidur bacain Quran untuk saya. Boleh saja, itu kriteria pribadi ya. Tapi ada kriteria umum. Kriteria umum diambil dari mana? Kriteria umum ini yang tidak boleh kita langkahi. Itu diambil dari tujuan-tujuan menikah yang ada di dalam Islam yang saya sebutkan di sini. Saya tidak akan bahas karena panjang sekali. Saya akan bacakan satu persatu saja. Pertama, tujuan menikah dalam Islam misalnya untuk memperoleh ketentraman ya. Ini dalam ayat ya.
Khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Kami jadikan, kami ciptakan pasangan-pasangan kalian dari sama dari yang sama jenisnya dengan kalian, yaitu sama-sama manusia, agar kalian bisa mendapatkan ketentraman. Salah satu di antara yang dituju dalam Islam adalah ketentraman. Nah, maka kalau kita mau menikahi seseorang, ini yang menjadi faktor utama yang harus kita pertimbangkan. Kira-kira dengan total kepribadian yang dia miliki, dengan keberadaan dia yang sekarang ini, saya bisa hidup tentram apa enggak sama dia? Itu yang harus kita perhitungkan. Ya. Saya bisa hidup tentram dan nyaman atau tidak dengan model laki-laki yang kayak gini, dengan model perempuan yang kayak gini, saya bisa hidup tentram apa enggak? Kalau secara kasat mata saya melihat, wah, kalau hidup sama orang kayak gini mungkin satu bulan saya sudah depresi mental, ya. Kalau sudah seperti itu, ya berarti tidak ada kecocokan di antara dia dengan calon pasangannya tadi. Karena ini menjadi pertimbangan utama. Meskipun dia punya segala-galanya, dia cantik, dia tampan, dia ini, dia itu, tapi kalau dari faktor yang satu ini tidak bisa dipenuhi, hendaknya seseorang itu ya tidak secara nekat menjadikan orang tersebut sebagai calon pasangannya. Ya. Kemudian yang kedua, di dalam Islam misalnya menikah itu adalah untuk bekerja sama dalam ketakwaan kepada Allah, ya. Itu disebutkan dalam surat An-Nisa, ya. Ayat yang pertama, fattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kepada Allah dan jagalah silaturahmi. Ya. Jadi kita menikah, menjaga silaturahmi dengan media pernikahan ini adalah untuk bertakwa kepada Allah. Man razaqahullahu mar'atan salihatan faqad a'anahu Allahu 'ala syatri dinihi falyattaqillah fi syatri al-baqi. Barang siapa yang telah diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala wanita yang salihah, maka dia telah ditolong untuk menyempurnakan separuh ketakwaannya kepada Allah. Nah, hendaknya dia bertakwa kepada Allah pada separuh yang tersisa. Ini artinya, kalau kita mau menyini pasangan, kita juga harus berpikir, kalau saya nikah sama orang seperti ini, minimal saya akan bisa tetap menjadi orang baik atau enggak. Ya maksimalnya saya bisa menjadi lebih baik. Atau kalau saya nikah sama orang kayak gini, kayaknya satu bulan saya sudah rusak. Kalau memang demikian, itu berarti orang tersebut belum layak untuk menjadi pasangan diri kita. Ya tentunya, kalau kita mau mencari pasangan yang salihah, kita juga harus menjadi orang yang salih. Ya, kalau mau menjadi suami yang saleh, kita harus menjadi wanita yang salihah. Itu otomatis begitu, ya. Karena maunya kita belum tentu sama dengan maunya pasangan kita, ya. Kita mau wanita yang sempurna, ya si wanita juga mau lelaki yang sempurna. Ya, kemudian yang ketiga, menikah adalah untuk menjaga pandangan mata. Ini yang disebutkan di dalam hadis, fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji. Menikah itu lebih mampu menjaga pandangan mata dan menjaga kemaluan, gitu ya. Ini berarti ketika kita menikah, kita juga harus melihat sosok lahiriah yang akan kita nikahi, ya. Jangan asal dia itu salihah, asal dia itu soleh, kita enggak memperhatikan sama sekali sosoknya. Apakah sosoknya bisa menyebabkan saya bisa menjaga iffah, harga diri saya dan kesucian saya? Saya menikah dengan si fulan, kira-kira saya akan bisa terjaga enggak mata dan kemaluan saya dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Menikah dengan si fulan atau si fulana misalnya, tapi mata masih jelalatan ke sana kemari setiap hari, ya. Masih tidak bisa terjaga, masih memuaskan nafsu syahwat dengan cara yang haram. Ya. Ini bisa terjadi dengan berbagai kemungkinan, memang bisa karena faktor turunnya iman. Biarpun istri sudah sesempurna mungkin, kalau suaminya enggak menjaga iman, ya bisa saja dia terjerumus dalam kesalahan. Tapi yang perlu kita hindari, jangan sampai pasangan kita secara lahiriah saja kita sudah mengatakan, aduh saya enggak senang, enggak suka sama sekali sama dia. Bagaimana mungkin dia bisa menjaga pandangan kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi unzur mayad'u ila nikahiha, lihatlah pada diri orang tersebut yang bisa mendorong kita untuk menikahinya. Itu wajib, ya. Kemudian menikah untuk memperbanyak keturunan. Ini tujuan menikah di dalam Islam, salah satunya. Tazawwajul wadud wal walud inni mukatsirum bikumul umama yaumal qiyamah. Nikahilah wanita yang subur dan sayang anak,
karena aku akan berbangga dengan banyaknya anakku di hari kiamat nanti. Itu artinya seorang juga harus memperhatikan apakah calon pasangannya ini secara lahiriah memang pasangan yang subur, berpotensi untuk punya anak. Kalau perlu berpotensi untuk memiliki anak yang banyak. Itu harus juga diperhitungkan di dalam menikah, di dalam Islam. Karena bukan semata-mata, karena anak itu memang merupakan karunia yang setiap orang mendapatkan secara fitrah. Bukan itu semata-mata, tapi juga karena Islam memerintahkannya. Dan setiap ajaran Islam pasti sesuai dengan fitrah manusia. Orang yang wanita yang menikah dengan laki yang kaya, dia bisa hidup enak. Rupanya dia hanya mengandalkan warisan orang tuanya. Warisannya habis, sudah, dia gak bisa kerja apa-apa. Lebih baik dia menikah dengan seorang laki-laki yang mungkin dia tidak kaya, tapi dia punya etos kerja yang bagus, punya semangat bekerja yang bagus, tanggung jawab yang kelihatan sekali. Kalau saya hidup bersama dia, saya yakin dia akan bertanggung jawab untuk mengurus saya dan anak-anak saya. Ini harus diperhatikan. Jadi kalian kalau dari tampangnya sudah kelihatan calon suami ganteng tapi malasnya minta ampun, ini betul-betul anak mama, tiap hari kerjanya hanya minta duit dari orang tua. Ini harus pikir-pikir nikah sama orang seperti itu, ya, sebelum dia bertobat, ya. Itu harus di blacklist dulu, ya, jadi calon suami, ya. Karena orang-orang yang semacam ini nanti akan menyengsarakan keluarganya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini beberapa basic dasar yang harus diperhatikan ketika seseorang mau menikah, mau melakukan ta'aruf. Ketika mau melakukan ta'aruf, maka harus diperhatikan tujuan-tujuan menikah dalam Islam agar ini bisa menjadi penuntun. Islam kan menganjurkan saya untuk begini. Kalau saya nikah dengan calon pasangan ini, berarti saya akan lari dari tujuan Islam tadi. Islam kan memerintahkan saya begini, calon pasangan saya sama sekali tidak sesuai bagi saya untuk bisa menjalankan apa yang saya inginkan tadi. Itu menjadi bahan pertimbangan paling utama ketika seseorang mau melakukan ta'aruf. Ikhwah sekalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian bagaimana proses ta'aruf itu dilakukan? Ini diberik dulu, ya? Diberik 5 menit dulu. Jam 12 kurang 20. Ayah. Ikhwas karim fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana proses ta'aruf itu dilakukan? Ya, proses ta'aruf itu dilakukan. Tadi kita sudah katakan bahwa sesuatu yang benar tidak boleh ditegakkan dengan cara yang batil. Maka dalam melakukan ta'aruf, kita harus melihat rambu-rambu, panduan-panduan yang ada dalam kitab Allah dan sunnah Nabi. Jangan sampai dalam proses mencari calon pasangan kita melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka proses yang pertama kali kita lakukan adalah tentu mengenali latar belakang dari calon pasangan kita. Mengenali latar belakang dari calon pasangan kita. Ini bisa dilakukan baik secara langsung dengan orang yang akan kita pilih maupun dengan bantuan. Akan lebih baik kalau dilakukan dua-duanya. Ya, proses secara langsung kita bertanya, menanyakan, meneliti dari orang yang akan kita pilih sebagai pasangan kita. Kemudian juga dengan bantuan orang lain, teman-teman dekatnya atau orang-orang yang mengenal dia. Dan harus diingat bahwa dalam hal ini kita tidak boleh terjebak dalam kalimat-kalimat yang berkepanjangan yang membicarakan aib-aib dari calon pasangan kita. Ya. Karena asal dari membicarakan aib orang lain itu namanya ghibah. Itu haram hukumnya dalam Islam. Hanya diperbolehkan karena tujuan yang syar'i, misalnya karena kita mau mengenal calon suami, maka kita harus mengenal latar belakang dia. Tapi kita tidak boleh berpanjang-panjang berlama-lama dalam membicarakan aib. Ya. Oleh sebab itu, ketika kita mau memilih orang lain, kita harus memilih orang yang tepat. Jangan mau nanyakan tentang kondisi calon pasangan kita nanyakan sama orang yang sudah dikenal reputasinya, ya, sebagai penyebar gosip misalnya.
Tukang gosip ditanya, ya sudah selesai perkara. Kamu mau nikah sama dia? Jangan. Saya sudah kenal dia itu begini, 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 begini. 1001 aibnya nanti akan dipaparkan. Ya, jadi harus hati-hati. Kita harus menanyakan persoalan tentang calon pasangan kita kepada orang yang baik-baik, orang yang terkenal saleh, orang yang terkenal baik dan tidak punya latar belakang permusuhan. Ya, kita juga tidak boleh menanyakan tentang calon suami atau istri kita dengan orang yang sudah lama bermusuhan dengan pasangan kita, calon pasangan kita. Kalau orang yang bermusuhan ya sudah, yang keluar dari mulutnya pasti sumpah serapah semua. Ya, nah, jadi itu harus diperhatikan. Ya, latar belakang kenapa itu diperlukan di dalam berumah tangga. Latar belakang itu akan menggambarkan kepada kita tentang kualitas daripada orang yang akan kita nikahi tadi. Dia dari latar belakang misalnya keluarga yang disiplin misalnya, dia dari latar belakang keluarga yang mengenal agama, senang mengaji, ya, menghargai waktu misalnya, atau kebalikannya dia dari keluarga yang bergajulan, yang tidak mengenal agama, yang sejak kecil diajarkan hal-hal yang jelek. Jadi meskipun tampilan lahiriahnya sekarang sama, ini sama-sama lelaki atau wanita yang kelihatan salih atau salihah, latar belakang bisa ikut membantu kita mengenal hakikat dari orang tersebut. Ya. Kalau latar belakangnya semakin baik, tentu akan semakin baik kita harapkan pribadi orang tersebut. Jadi ada orang yang soleh yang hidup di lingkungan orang-orang yang tidak soleh. Jadi ada beberapa asar, ada sebuah hadis tapi hadisnya dhaif. Ya, tapi ada beberapa asar yang memperingatkan kepada kita berhati-hati kita menikahi wanita atau suami yang saleh yang sejak kecil dia dibesarkan di lingkungan yang tidak saleh. Keluarganya dan lain sebagainya. Berhati-hati. Kenapa demikian? Karena keburukan akhlak itu menular. Jadi bisa saja dia dibungkus dengan kesalehan tapi pada hakikatnya dia bukanlah orang yang saleh. Itu yang perlu kita berhati-hati. Jadi latar belakang itu perlu diketahui demikian. Kemudian yang kedua, kita harus mengetahui kepribadian orang tersebut. Mulai dari karakter, kebiasaan, apa yang dia sukai, aktivitas sehari-hari. Itu kita perlu ketahui dari orang yang akan dinikahi. Ini amatlah perlu, seperti disebutkan di dalam hadis tadi, fa'innahu aula ayu'dama bainakuma, agar pasangan kita itu akan lebih mudah dinikmati di hari-hari selanjutnya. Ya, jadi kita harus mencari tingkat kecocokan dengan mengenal karakter dan kebiasaan suami. Bukan berarti karakternya harus sama dengan saya, tidak. Tapi karakter tersebut dalam batasan yang menurut saya bisa ditoleransi atau mungkin bisa saling mengisi. Suami misalnya terkenal lembek, punya istri agak keras-keras sedikit, gak jadi masalah. Bisa saling mengisi. Saat dalam pendidikan anak itu ada masa-masa anak itu harus disikapi dengan lembek dan ada masa-masa anak harus disikapi dengan keras. Kalau orang yang terbiasa dengan konsep lembek terus, saatnya harus dikerasi dia lembek juga, akhirnya gak bisa diperbaiki. Saat orang yang terbiasa dengan keras terus, saat anak harus dilembekin malah dikerasin, berbahaya. Jadi hal-hal yang saling mengisi seperti itu gak jadi masalah. Ya, tapi kalau karakter dia jelas tidak bisa saya toleransi, ini sangat berbahaya bagi saya, tidak akan bisa cocok dengan saya, maka itu bisa menjadi bahan pertimbangan untuk akan menikahi dia atau tidak. Ketika Nabi menegaskan wanita itu dinikahi karena kekayaannya, wanita itu bisa dinikahi karena kecantikannya, wanita itu bisa dinikahi karena keturunannya, wanita bisa dinikahi karena agamanya, maka menanglah kamu dengan agamanya. Banyak di antara kita yang hanya membahas, oh pokoknya berarti kita menang dengan agamanya, berarti yang lain diabaikan begitu saja. Itu salah. Jadi di antaranya Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan bahwa empat hal ini adalah empat hal yang harus diperhatikan. Bukan semuanya diabaikan. Kecuali agamanya saja, tidak. Ini merupakan fitrah. Tungkahul mar'atu ini berarti merupakan penetapan dari Allah.
bahwa wanita itu memang dinikahi karena hal-hal yang seperti ini. Berarti masing-masing bisa menjadi dorongan kita untuk lebih bersemangat menikahi wanita tersebut. Misalnya wanita dilihat dari keturunan. Keturunan itu memang perlu dilihat. Karena keturunan sangat berpengaruh pada pada keturunannya, ya. Oh, yang disilahkan dalam syariat itu dengan irq, al-waladu ala irqi abih. Jadi anak itu akan mengikuti irq, faktor genetika dari bapaknya atau dari ibunya. Demikian juga di dalam hadis dikatakan takhayyaru linutfikum. Fa innan nisa yalidna ashbaha ikhwanihinna au akhwatihinna. Pilihlah baik-baik wanita yang akan menjadi calon istri kamu. Karena wanita itu akan melahirkan anak-anak yang mirip dengan saudara laki-lakinya atau saudara perempuannya. Jadi keturunan harus diperhatikan juga. Demikian juga soal kecantikan. Ini hal yang juga harus diperhatikan. Suami terhadap calon istri, istri terhadap calon suami, agar dengan itu dia bisa mengikuti apa yang menjadi fitrah manusia, ya. Biarpun kita punya konsep yang namanya makanan harus bergizi, kita nggak bisa menolak, makanan juga harus enak, ya. Kalau asal bergizi saja tapi rasanya nggak karu-karuan, kita juga nggak bisa makan. Atau kalaupun makan akan dipaksa-paksakan. Ibnul Qayyim mengatakan dalam At-Tibbun Nabawi, makanan yang dimakan dalam kondisi terpaksa itu akan menyebabkan keburukan pada kondisi tubuh orang tersebut, ya, dalam kondisi terpaksa. Saya enggak senang makanan ini dipaksa-paksa, itu enggak bagus. Proses metabolisme akan terganggu, dan di situ dijelaskan apa keterangan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi. Kenapa proses metabolisme bisa terganggu? Karena seseorang tidak menyukai makanan. Tapi saya hanya mengambil dalih dari sini, seorang bisa saja mempunyai pendapat, saya yang penting nikah dengan lelaki yang soleh, perempuan yang solehah. Bagaimanapun bentuknya masa bodoh lah, ya. Orang yang semacam ini berarti dia telah melangkahi fitrah manusia, ya. Melangkahi fitrah manusia. Manusia itu tidak memiliki fitrah yang semacam itu, ya. Jadi kualitas batiniah dan kualitas lahiriah tetap harus diperhatikan dalam Islam, kan begitu? Ya, kualitas lahiriah dan kualitas batiniah harus diperhatikan. Jadi itu juga harus diperhatikan dalam mencari istri. Kemudian kekayaan, soal kemampuan itu juga diperhatikan. Hanya kadang-kadang ada pertentangan antara agama dengan masing-masing dari tiga hal tadi, atau mungkin kesemuanya. Sekalinya dapat cantik, agamanya anjuran-anjuran gitu, ya. Agamanya apa, sekalinya dapat apa namanya, terkumpul tiga kebaikan dalam dirinya, agamanya gak beres sama sekali. Sekalinya agamanya beres, tiga-tiganya gak beres sama sekali. Maka dicarilah mana kira-kira yang paling mendekati dengan apa yang menjadi fitrah kita tanpa mengorbankan agamanya. Ini yang disilakan dengan fafuz bizatid din, tetaplah menang dengan agama. Agama itu harga mati, gitu loh. Yang lainnya itu boleh pilih-pilih. Saya dapat agamanya sama cantiknya saja, tapi yang duanya lolos enggak apa-apa. Yang penting sudah menang dengan agamanya. Kalau bisa empat-empatnya, alhamdulillah, ya, itu berarti anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun mungkin musibah bagi pasangan kita, ya. Tapi yang jelas, semua kita pasti menginginkan yang sempurna, ya. Selanjutnya, pengenalan yang kedua, ini sebenarnya sudah dibahas tadi, adalah pengenalan secara fisik. Jadi pengenalan tadi, pengenalan latar belakang yang pertama, yang kedua pengenalan kepribadian, yang ketiga pengenalan secara fisik. Yang itulah yang disebut dengan nazar. Pengenalan secara fisik, kita harus mengenal pasangan kita secara fisik. Tidak boleh kita seperti membeli kucing dalam karung, ya. Ini hal-hal yang mungkin harus diperhatikan dalam hal yang berkaitan dengan ta'aruf dan implementasinya. Nanti pada session berikut insya Allah kita akan bahas hal-hal yang berkaitan dengan pro kontra, ya, kaum muslimin terhadap makna ta'aruf.
Ya mungkin sebagian saya tuangkan di dalam risalah saya ini, tapi sebagian di antaranya mungkin juga masih belum saya sampaikan di sini. Ya, karena mengingat setiap persoalan-persoalan keislaman yang diangkat ke publik pasti akan menimbulkan kontroversi. Kontroversi ini baik dari pihak yang berpahaman lain, atau dari pihak-pihak yang tidak memahami persoalan, atau dari pihak-pihak yang memang ingin mencari, mengail ikan di air keruh, mencari keuntungan di tengah perselisihan yang ada. Nanti akan kita sampaikan insya Allah dalam pertemuan yang akan datang. Untuk sementara cukup saya di sini saya. Subhanakallah walhamdik. Ikhwati fiddin dan akhwati fillah rahimanillahu wa iyyakum. Kita lanjutkan sejenak pembahasan tentang at-ta'aruf. Sebagaimana telah disampaikan bahwasanya istilah ini adalah istilah yang banyak sekali disosialisasikan oleh para juru dakwah, sekali lagi untuk memperkenalkan syariat Islam yang sesungguhnya sudah diamalkan oleh orang-orang soleh semenjak dahulu, tentang bagaimana seseorang bisa menemukan pasangan yang layak dijadikan sebagai pendamping hidupnya sesuai dengan aturan yang ada dalam kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Istilah ini disosialisasikan tentu bukan tanpa alasan. Yang pertama tentu karena banyaknya persoalan tersebut diabaikan oleh kebanyakan kaum muslimin. Kaum muslimin lebih memilih cara-cara yang lebih mengarah kepada budaya yang kebarat-baratan, atau hal-hal yang dianggap modern, atau sesuatu yang dianggap lebih mengemukakan, lebih menampakkan kebebasan, ya, lebih menampakkan logika, ketimbang kembali kepada aturan yang ada di dalam kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sangatlah perlu mengajak kembali kaum muslimin kepada tatanan syariat, termasuk di dalam cara-cara mereka di dalam mencari pasangan-pasangan hidup mereka yang akan sangat menentukan kehidupan mereka di dunia dan di akhirat. Karena Nabi sudah menegaskan, taraktu fikum amraini lan tadhillu abada ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dua hal yang apabila kalian pegang teguh, niscaya kalian enggak akan sesat, itu kitab Allah dan sunnah Nabi. Kita berpegang pada sunnah Allah dan kitab Allah dan sunnah Nabi itu dalam hal apa? Tentu dalam segala aspek kehidupan. Ya, kalau kita enggak mau sesat dalam beribadah, gunakan ajaran yang ada dalam kitab Allah dan sunnah Rasul. Kalau kita enggak mau sesat dalam hidup bermasyarakat, kita gunakan kitab Allah dan sunnah Nabi. Kalau kita enggak mau tersesat saat kita mau mencari pendamping hidup kita, juga kita harus menggunakan kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesesatan di sini bernilai luas dalam kehidupan pribadi, masyarakat, sampai kepada tatanan politik. Jadi termasuk diantaranya sekali lagi dalam wujud yang sangat individual, yaitu mengatur cara kita di dalam mencari pendamping hidup kita. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ada selentingan pertanyaan, ya, sebagian orang gitu ya. Kalau memang dianggap cara-cara, maaf, berpacaran sekarang yang berkembang di kalangan muda-mudi kok sudah banyak menyentuh hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita tidak gunakan saja istilah pacaran yang islami, ya. Jadi tetap pacaran tapi dengan menggunakan aturan yang ada di dalam Islam. Untuk apa kita mengemukakan sebuah istilah seperti ta'aruf untuk menggambarkan aturan yang benar menurut syariat? Toh kalau sudah dikatakan islami, itu dengan sendirinya dia akan menjadi sesuai dengan syariat Islam. Nah, dalam hal ini ikhwah sekalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, persoalannya adalah kata pacaran itu sendiri sudah terlanjur dikenal
sebagai sebuah aktivitas yang melibatkan beberapa bentuk amalan yang itu sudah jelas melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, itu dalam batas yang paling minimal dan paling aman menurut orang banyak. Orang sekarang kan menganggap pacaran yang aman itu asal enggak terjadi accident, itu sudah pacaran yang aman. Ya, pacaran yang aman. Padahal dalam Islam kan tidak seperti itu. Bagaimana hukum seorang muslim dan muslimah? Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan kepada kaum mukminin untuk selalu menjaga pandangan mata mereka. Bagaimana perintah Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi kepada kita untuk menjaga kondisi hati kita? Bahwa mata kita bisa bermaksiat, kuping kita bisa bermaksiat, hati kita pun bisa bermaksiat. Yang maksiat itu nanti akhirnya ya bisa berzina, maksud saya yang dimaksudkan maksiat ini berzina. Dan zina itu diaplikasikan dengan kemaluan. Tapi mata punya potensi untuk menebarkan jaring-jaring zina. Telinga juga, hati juga. Lalu bagaimana pula dengan aturan-aturan Islam yang lain, misalnya bersentuh-sentuhan dengan yang bukan muhrim. Sedangkan Nabi menyebutkan dalam sebuah hadis yang dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani dalam silsilatul ahadis as-sahihah. La ayyut'ana ahadu ra'su ahadikum bimit'anin min hadidin khairun lahu min ayyamassa mara'atan la tahillu lahu. Seandainya kepala seorang di antara kalian itu ditusuk dengan jarum dari besi, maka itu lebih baik daripada dia menyentuh wanita yang bukan muhrimnya. Dan Nabi SAW juga mengatakan, inni la usafihun nisa. Sesungguhnya aku tidak pernah, tidak mau bersalaman dengan kaum wanita. Jadi ketika melakukan perjanjian, Nabi hanya melakukan isyarat bersalaman dari jauh, sebagaimana yang dilakukan juga oleh sebagian sahabat Nabi SAW. Hal ini menunjukkan juga aturan-aturan di dalam Islam yang sudah kita ketahui tentang hal itu. Belum lagi hal yang lain seperti khalwat, berduaan. Ya, orang yang namanya berpacaran itu sangat dekat sekali dengan yang namanya berduaan. Kalaupun enggak berduaan, dengan teman yang sama-sama setan. Ya. Jadi teman wanita atau teman laki-laki yang mendukung proses pacaran tersebut. Ya. Ini tidak menyebabkan orang tersebut lepas dari dosa berduaan. Bahkan semakin bisa jadi semakin bertambah dosanya karena yang hadir di situ ikut bersama-sama melegalkan perbuatan tersebut. La yakhluwanna ahadukum bi imra'atin laisa ma'aha dzu muhramin minha. Janganlah salah seorang di antara kalian berduaan dengan lawan jenisnya, dengan wanita tanpa disertai oleh mahram daripada wanita tersebut. Ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang ada di dalam kitabullah dan hadis Nabi yang menyebabkan pacaran dengan batas yang paling aman sekalipun menurut kebiasaan sekarang ini itu tidak lepas dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seseorang menggunakan istilah ini dengan istilah yang islami, ya, menggunakan istilah pacaran yang islami untuk makna ta'aruf tadi, itu berarti mencampurkan antara yang hak dengan yang batil. Menggunakan istilah yang sudah jelas-jelas itu salah menjadi istilah yang baik. Kecuali kalau itu adalah merupakan istilah yang tidak memiliki nilai sama sekali. Kata pergaulan, ada pergaulan yang baik, ada pergaulan yang jelek. Bertemu, ada bertemu dengan cara yang disyariatkan, bertemu dengan cara yang tidak disyariatkan. Tapi pacaran adalah merupakan sebuah istilah yang sudah mafhum, digunakan untuk perbuatan yang dalam batasan minimal pun masih menghadirkan maksiat. Maka tidak boleh digunakan di situ kata yang islami. Menggunakan kata pacaran yang islami sama saja kita melegalkan penggunaan istilah nanti ada zina yang islami, ya, ada judi yang islami, ya, nanti ada minum khamr yang islami. Istilah-istilah tersebut jelas tidak bisa dibenarkan. Ya, ini ada minuman yang seperti minuman keras tapi tidak memabukkan, kita sebutkan khamr yang islami, khamr yang halal, enggak boleh. Kita melakukan sebuah amalan, ya, berdekatan dengan seseorang, ya, tapi tidak melakukan hal yang diharamkan Allah, lalu kita gunakan istilah ini zina yang islami, ya tidak bisa. Ya. Sekali lagi, segala perbuatan yang sudah merupakan simbol dari perbuatan yang salah,
itu tidak boleh dicampur adukan dengan istilah yang islami. Maka harus digunakan istilah lain yang menjadi lawan dari istilah tersebut. Islam melarang kita untuk berpacaran, tapi Islam menganjurkan, memperbolehkan, bahkan menganjurkan kita untuk melakukan ta'aruf dengan orang-orang yang akan kita jadikan sebagai calon pendamping kita. Wallahul muwaffiq. Kemudian ada pernyataan lain ya dari sebagian orang ya yang bisa kita baca di internet. Sikap sini sebagian orang yang mengatakan ta'aruf itu kan gaya berpacaran zaman bahula ya. Gaya berpacaran orang-orang primitif Arab ya. Itu bukan berasal dari Islam. Ikhwah sekalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ada tumpang tindih pemahaman. Orang yang mengatakan ini, maaf, dia mengambil alasan itu dari apa? Dari apa yang disajikan dalam dunia hiburan sekarang. Di antaranya maaf dalam film AAC itu disebut, diceritakan di situ bagaimana seorang laki-laki mengadakan pendekatan ta'aruf dengan seorang wanita. Dikatakan betapa salahnya cara itu menurut logika, karena baru ketemu, belum kenal apa-apa, sudah nikah, akhirnya kan nyesel ya, suaminya masuk penjara dan dia mengatakan saya sudah 1 bulan menikahi kamu, kok saya belum mengenal kamu sama sekali. Ini kan cara sudah jelas tidak sesuai dengan logika, berarti ta'aruf itu adalah sesuatu yang sama sekali tidak berasal dari Islam. Ini ada sekali lagi saya katakan tumpang tindih persoalan. Yang akan kita tanyakan, siapa yang mengatakan bahwa proses yang ada di dalam film tersebut adalah proses ta'aruf yang dimaksudkan dalam Islam? Yang mengatakan siapa? Ya. Itu yang tersajikan, tapi bukan itu yang dianjurkan dalam Islam. Bukan itu yang diperintahkan dalam Islam, bukan begitu cara berta'aruf dalam Islam. Kalau ada orang yang melakukan dan mengatasnamakan itu sebagai ta'aruf, maka itu orang yang salah dalam mengistilahkan ta'aruf itu sendiri. Orang ta'aruf itu tujuan untuk saling mengenal bagaimana seorang bisa menikahi wanita seperti menikahi kucing dalam karung, atau wanita menikahi laki-laki seperti membeli kucing dalam karung. Itu tidak benar ya. Justru Islam menganjurkan kebalikannya ya. Ya, sekali lagi, ketika seorang salah dalam memahami realita ta'aruf, kemudian dia menyalahkan ta'aruf itu sendiri, kesalahan adalah dalam sudut pandang dia tentang ta'arufnya memang sudah salah. Kalau cara semacam itu bolehlah dikatakan sebagai cara primitif orang-orang Arab, sebagaimana juga itu cara primitif yang pernah terjadi di dunia kita, di negeri kita, yang kita istilahkan dengan menikah gaya Siti Nur, Siti Nurbaya, di mana seorang anak dinikahkan tanpa diperhatikan kehendak, keinginan, hasrat dan rasa suka atau tidak sukanya. Ya, itu di dalam Islam tidaklah benar, dan bukan itulah yang dimaksudkan dengan ta'aruf di dalam Islam. Ikhwas kalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang menuding bahwa proses ta'aruf itu berarti mengabaikan hal-hal yang bermuatan positif yang ada dalam budaya pacaran yang ada sekarang ini. Bukankah sudah terbukti dengan berpacaran seseorang itu bisa lebih mengenal seseorang secara lebih mendalam? Mengapa harus dibatasi dengan istilah ta'aruf? Ya, sehingga akhirnya bisa terjadi seseorang itu kurang mengenal pasangannya ketika dia menikahinya. Ini sudah saya jawab tadi, tapi kembali saya tegaskan bahwa proses yang ada di dalam Islam yang dianjurkan bagi seorang muslim atau muslimah demi kemaslahatan hidup di dunia dan di akhirat tidak akan pernah bersifat menzalimi hambanya. Inna wa alaisallahu bidzallamil abid, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah menzalimi para hambanya. Syariat Islam itu semuanya berisi maslahat. Kalau ada yang tidak maslahat, itu berarti orang itu tidak memahaminya atau salah di dalam mengaplikasikannya. Ya, sebagaimana sebagian orang yang salah dalam mengaplikasikan jihad yang ada di dalam Islam. Orang salah dalam mengaplikasikan zikir yang ada dalam Islam. Orang salah dalam mengaplikasikan sholawat yang ada dalam Islam. Orang salah dalam mengaplikasikan rasa cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya. Dalam masalah ibadah dan dalam masalah pelaksanaan Islam, banyak orang salah mengaplikasikan Islam. Tapi saya tegaskan, ketika seseorang melaksanakan syariat Islam dengan cara yang salah, maka itu tidak boleh dinisbatkan sebagai cara yang ada di dalam Islam.
Ikhwah sekalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menganjurkan ta'aruf, berarti Islam memperbolehkan apa saja usaha untuk mengenal pasangan tadi, asalkan tidak menyentuh hal yang diharamkan. Karena sudah banyak dibuktikan dalam sejarah para ulama ussalaf ya, ada yang untuk mengenal itu harus seperti Nabi untuk menikahi salah seorang di antara ummahatul mukminin, kadang beliau mengutus orang untuk menyelidiki. Jadi bukan beliau sendiri. Kadang-kadang beliau melakukan hubungan interaksional tapi di luar hubungan lelaki dan wanita, sampai beliau mengetahui hakikat daripada wanita tersebut, seperti yang dilakukan terhadap ummahatul mukminin Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha. Lewat hubungan dagang secara tidak langsung, beliau akhirnya mengetahui kepribadian daripada Khadijah, sehingga ketika ditawarkan untuk menikahinya, beliau mengikutinya. Jadi bukan dadakan. Dengan Aisyah radhiyallahu taala anhu, itu pilihan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara lahiriah beliau juga tahu bahwa Aisyah itu dididik dengan sedemikian baik. Bahkan salah satu di antara riwayat sejarah mengatakan Abu Bakar disebut sebagai Abu Bakar itu asalnya adalah Abu Bikrah, bapak dari perawan. Karena beliau bisa memelihara Aisyah sampai orang-orang di sekitarnya tidak tahu kalau beliau itu punya anak perempuan. Jadi begitu ketatnya beliau menjaga Aisyah. Dan Nabi mengetahui itu. Nabi mengetahui bagaimana Abu Bakar mendidik anak-anaknya. Dan Nabi bisa mengetahui bagaimana sosok daripada Abu Bakar dan keluarganya. Jadi ketika beliau akhirnya mengikuti pesan dari Allah untuk menikahi Aisyah, itu juga secara hukum sunnatullah itu juga sesuai. Maka ketika Nabi ditanya, man ahabbun nisa ilaik, siapakah wanita yang paling engkau cintai wahai Rasulullah, beliau mengatakan Aisyah. Wa minar rijal, qala abuha, kalau di antara laki-laki siapa yang paling engkau cintai, bapaknya Aisyah, yaitu Abu Bakar. Itu yang dimaksud dengan Aisyah di sini adalah wanita yang masih hidup pada waktu itu ya. Karena kalau dibandingkan dengan yang sudah wafat, maka Nabi lebih mencintai Khadijah dari seluruh istri yang lainnya. Tapi dari istri beliau yang hidup, beliau paling mencintai Aisyah. Ketika ditanya siapa di antara laki-laki yang paling dicintai, ya bapaknya Aisyah. Ya. Jadi lelaki terbaik melahirkan wanita yang terbaik. Lelaki yang terbaik di antara para sahabat Nabi melahirkan wanita yang terbaik di antara para sahabat Nabi. Itulah kenyataan yang terjadi. Jadi apa yang dilakukan Nabi, demikian juga sahabat misalnya ketika mau melakukan proses perkenalan, melakukan dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang dengan cara sembunyi-sembunyi, ada yang menggunakan orang lain, dan berbagai cara yang lain yang kalau kita pelajari ada banyak kisah-kisah unik dari kalangan para sahabat Nabi ketika mereka itu berusaha mencari tahu calon pasangannya. Ya. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika mau menikahi Ummu Kulsum, itu beliau melihat betis daripada Ummu Kulsum. Itu sebagian ulama mengatakan bahwa Umar bin Khattab tidak melihat bentuk betisnya, apakah itu menandakan dia wanita yang subur atau tidak. Ini berdasarkan penjelasan dari beberapa ulama. Kemudian Ummu Kulsum mengatakan kalau seandainya yang melakukan itu bukan Umar bin Khattab, sudah saya colok matanya. Ya. Ini cara-cara di antara mereka untuk melakukan hal-hal tersebut. Jadi termasuk di antaranya misalnya nazar, melihat calon yang akan dinikahi. Kan memang ada kelonggaran di dalam syariat untuk melihat pada diri wanita tersebut, termasuk batas-batas yang seharusnya tidak boleh dilihat dalam kondisi yang wajar, itu diperbolehkan ketika seorang melakukan ta'aruf yang disebut dengan nazar, melihat. Ya. Termasuk misalnya ulama yang menganggap wajibnya wanita menutup wajah, memperbolehkan seorang laki-laki melihat wajah wanita ketika mau dinikahi. Demikian juga para ulama yang tidak mewajibkan menutup wajah, memperbolehkan seorang laki-laki melihat rambut wanita yang tidak boleh dilihat dalam kondisi yang wajar. Ini dijelaskan secara panjang lebar oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih. Ini termasuk bab pengecualian. Jadi dalam hal-hal yang dikecualikan di sini, boleh saja seorang melakukan tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan, kalau itu memang sudah dikecualikan oleh syariat, dalam syariat, tapi dia tidak boleh melakukan perbuatan yang memang diharamkan dan tidak ada pengecualian di dalamnya. Ikhwas kalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya tentu pengecualian tersebut bisa dengan syarat
bahwa seseorang melakukan perbuatan tersebut memang betul-betul dengan tujuan untuk mengetahui hakikat daripada yang mau dinikahinya demi kemaslahatan nikah. Tapi kalau tujuannya adalah untuk tamattu, untuk senang-senangan saja, itu hukumnya diharamkan, ya. Ikhwas kaum fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian sebagian di antara kaum muslimin ada yang mengemukakan berbagai dalil yang multi tafsir untuk mengabsahkan adanya pacaran yang islami. Kalau saya baca dari banyak pendapat-pendapat yang bermunculan termasuk di dunia maya, sebagian di antara mereka mengistilahkan pacaran yang islami itu sebagai ganti daripada ta'aruf dengan cara yang betul-betul disyariatkan. Pada sisi ini saya mengatakan bahwa lebih baik kita meninggalkan istilah tersebut dan menggunakan istilah yang islami. Karena kata pacaran sekali lagi sudah digunakan untuk sesuatu perbuatan yang mengandung nilai-nilai yang diharamkan. Tapi ada sebagian di antara mereka yang mengatakan bahwa pacaran islami yang diperbolehkan dalam Islam memang menembus batas-batas yang selama ini dianggap haram. Dikatakan bahwa bersentuh-sentuhan itu gak apa-apa karena ada riwayat Nabi pernah menyentuh katanya seorang budak wanita dan yang lainnya. Kemudian juga termasuk berduaan. Ada kasus bahwa Nabi pernah berduaan dengan seorang wanita yang bukan muhrimnya. Jadi mereka mengambil dalil-dalil yang sebenarnya dalil-dalil ini termasuk dalil-dalil yang oleh para ulama tidak boleh disampaikan melainkan kepada mereka yang sudah memiliki ilmu tentang Islam secara baik. Jadi ada beberapa dalil yang tidak boleh disampaikan kecuali mereka yang memiliki pengetahuan Islam secara baik. Kenapa? Karena untuk memahaminya diperlukan penjabaran yang panjang. Ya. Jadi termasuk Nabi yang pernah memasuki dan bertemu dengan wanita yang kemudian itu dianggap sebagai dibolehkannya seorang itu berkhulwat, berdua-duaan dengan wanita. Ini sudah dijelaskan secara panjang lebar diantaranya oleh Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, ya, bahwa diantara perbuatan Nabi itu memang ada yang dikecualikan. Jadi ini yang harus dipahami betul, pengecualian pada diri Nabi seperti menikahi istri lebih dari 4. Kemudian diperbolehkannya hal yang tidak diperbolehkan dengan satu tujuan tertentu, misalnya berduaan dengan wanita di tempat tertentu, tidak tentunya untuk melakukan perbuatan maksiat, tapi itu termasuk khosois yang dikhususkan bagi Nabi. Termasuk juga keringat Nabi, ya, yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, dan bahkan secara lebih jauh lagi sampai ludah Nabi itu dikhususkan. Tidak boleh diperuntukkan kepada selain Nabi bahwa keduanya itu mengandung berkah. Ini sekali lagi saya katakan, ini hadis-hadis yang berbahaya disampaikan kalau tidak dengan penjabaran. Nanti orang salah paham, nanti diterapkan kepada selain Nabi, padahal itu haram. Karena kepada para sahabat Nabi yang agung saja, kepada Abu Bakar dan Umar tidak pernah diterapkan. Dan memang itu tidak boleh diterapkan karena itu merupakan khasais, kekhususan bagi Nabi. Demikian juga menikah lebih dari 4 istri, itu pengkhususan bagi Nabi. Jadi hal-hal yang bersifat pengkhususan ini ada beberapa macam disebutkan oleh para ulama. Dan ini dijadikan akhirnya sebagai dalil oleh mereka yang menghalalkan pacaran dengan cara-cara yang diharamkan tadi. Ya, dengan bersentuh-sentuhan, bergandeng-gandengan, berpeluk-pelukan. Karena Nabi dikatakan juga pernah bersentuhan. Nabi pernah berduaan. Nabi pernah ini, Nabi pernah itu. Dan sekali lagi saya katakan, itu termasuk hadis-hadis yang bermuatan khasais. Dan ada penjelasannya dalam kitab-kitab hadis. Jadi jangan menyimpangkan hadis-hadis tersebut untuk pembolehan, legalisasi dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada seseorang misalnya nikah dengan 9 wanita dengan dalil Nabi juga nikah dengan 9 orang, ini orang yang enggak ngerti syariat. Jadi ada pengkhususan. Loh, kenapa kok Nabi diberikan pengkhususan? Itu kehendak dari Allah. Nabi diberikan pengkhususan itu bukan cuma sesuatu yang enggak boleh bagi Nabi menjadi boleh. Tapi kadang-kadang sesuatu yang bagi yang lain tidak wajib, bagi Nabi wajib. Jadi ada yang sifatnya memberatkan, ada yang sifatnya meringankan. Misalnya sholat malam. Sholat malam itu bagi kita sunnah, tapi bagi Nabi wajib. Sedekah, kita itu boleh menerima sedekah, Nabi haram menerima sedekah. Haram makan harta sedekah. Bahkan keluarga Nabi pun haram seluruhnya makan harta sedekah. Jadi ada yang dibolehkan bagi kita, tidak dibolehkan bagi Nabi. Ada yang sunnah bagi kita, wajib bagi Nabi. Nah, termasuk diantaranya rasa sakit dalam sakratul maut yang berlipat ganda. Itu diberikan kepada Nabi.
Kita tahu bahwa orang-orang yang beriman diringankan dalam sakaratul maut kecuali Nabi. Diberatkan sakaratul maut Nabi itu adalah sebagai ujian bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah mengatakan, "Ma azunnu ayyahuna ala ahadikumul maut ba'da ma ra'aitu mautan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku sampai berkeyakinan bahwa mungkin enggak ada orang yang bisa mati dengan nyaman setelah aku melihat bagaimana Nabi menjelang wafatnya. Bahkan Fatimah sampai menangis-nangis melihat Nabi begitu kesakitan menghadapi sakaratul maut, sampai diusap wajahnya dengan air oleh Nabi. Nabi mengatakan, "Allahumma hawin alayya fi sakaratul maut, ya Allah, ringankanlah sakaratul maut ini bagi diriku." Kemudian Nabi mengatakan kepada Fatimah, "La karbali abika ba'dal yaum, ya Fatimah, setelah hari ini ayahmu tidak akan merasakan sakit lagi." Ini kekhususan. Jadi sekali lagi, kekhususan bagi Nabi bukan semata-mata yang sifatnya meringankan. Ada kekhususan-kekhususan yang justru lebih berat bagi Nabi. Jadi itu semuanya adalah sifatnya kekhususan. Sekali lagi, ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil untuk melegalitas. Jadi kalau kita mau melihat dalil, coba lihat tafsir dan penjelasannya dari para ulama. Apakah dalil-dalil tersebut memang merupakan khasais kekhususan bagi Nabi saja, atau memang sifatnya umum bagi seluruh umat. Kalau itu sifatnya adalah khusus, maka dia harus diperlakukan secara khusus. Salah satu di antaranya, ini sebagai contoh saja, ya Huzaifah yang pada waktu itu diperbolehkan yakni meminum air susu dari salah seorang istri Nabi agar dia menjadi muhrim dan bisa bolak-balik keluar masuk rumah Nabi. Hadisnya sahih, ada dalam Sahih Muslim. Ya, kadang-kadang sekali lagi hati-hati ya di dalam memahami hadis ini. Ya. Padahal waktu itu Ibnu Abbas sudah berusia 16 tahun. Ya. Apalagi kita tahu pada masa itu ya masa apa namanya? Baliknya orang yang ada pada masa itu lebih cepat daripada sekarang. Itu berdasarkan bukti-bukti sejarah. Ya. Si wanita misalnya 7 tahun, 8 tahun ada yang sudah balik pada masa itu, yang sekarang mungkin agak jarang ditemukan. Laki-laki juga demikian. Jadi usia 16 tahun bagi Ibnu Abbas itu sudah pasti di zaman sekarang saja kebanyakan kita. Kalau ada yang 16 tahun belum balik itu memang ada kelainan gitu ya. 16 tahun saja untuk ukuran kita sudah balik semua. Ini bagaimana orang yang sudah balik dikasih air susu wanita supaya menjadi muhrim. Ini tidak bisa diberlakukan untuk kepada orang lain selain daripada Huzaifah. Dan itu adalah pengkhususan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya. Dan pengkhususan ini tidak diberikan kepada selainnya. Ya. Jadi gak boleh kita ada melihat anak muda ya. Ini tak suwi-suwi saya biar jadi muhrim saya. Gak boleh. Ya. Itu hukum tidak berlaku. Karena ini ada penjelasan tentang kekhususannya. Ya. Dan ini ada penjabarannya dan panjang tidak mungkin dijelaskan di sini oleh para ulama dalam kitab-kitab tafsir. Tapi ini sengaja saya ucapkan. Karena sebagian di antara dalil pengkhususan itu dijadikan dalil oleh mereka yang memperbolehkan istilah pacaran yang islami dengan menghalalkan beberapa perbuatan yang sudah jelas keharamannya di dalam Islam, seperti berdua-duaan, bersenggol-senggolan, bersalam-salaman sampai berpeluk-pelukan, waliyadzubillah mungkin sampai kepada yang lebih daripada itu. Ya. Bagi saya kalau yang namanya ciuman itu enggak mendekati zina kok. Ya. Mungkin bagi kamu iya, kalau saya enggak, ciuman sudah biasa. Ya. Ini ucapan yang diucapkan oleh mereka yang berusaha melegalkan apa yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesuatu yang sifatnya haram tidak bisa menjadi halal hanya dari kebiasaan saja. Ya. Minuman keras yang memabukkan dalam karena dia mengandung unsur alkohol yang aktif, maka sedikitnya haram, banyak haram. Tapi ada orang yang mengatakan, kalau saya kalau minum minuman keras kayak begini mah kalau cuma 2-3 gelas enggak akan mabok. Apakah berarti minuman keras itu menjadi halal begini ya? Tidak. Tetap saja yang namanya haram tetap haram. Meskipun bagi dia enggak berpengaruh. Ya, bagi kamu mungkin memabukkan, bagi saya enggak memabukkan. Ya. Saya minum minuman keras kayak gini udah kayak minum air putih saja. Ya. Itu tidak sama sekali mengubah hukum yang sudah jelas haram dari Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi ya, simpang siur persoalan yang berkutat. Dan saya sangat tidak menganjurkan antum-antum sekalian untuk membuka internet dan mengakses
terjadinya perbedaan pendapat di kalangan mereka. Karena saya sudah meneliti di sebagian di antaranya ternyata disusupi oleh orang-orang di luar Islam yang ikut-ikutan dalam milis tersebut untuk mengacaukan terjadinya dialog antara sama kaum muslimin. Ya, itu saya sudah teliti. Maka saya anjurkan kepada antum dan siapapun di antara kaum muslimin, jangan sembarangan membaca. Karena pola pikir kita bisa dirusak oleh orang-orang di luar Islam melalui milis-milis tersebut. Ya, ya. Jadi saya sudah membuktikan bahwa sebagian di antara mereka itu memang notabene non-muslim yang masuk dan menelusupkan pemikirannya. Berlaku seolah-olah dia itu muslim untuk menolak gagasan atau istilah adanya ta'aruf di dalam Islam. Bahwa itu adalah istilah yang sama sekali tidak ada di dalam Islam. Bahwa Islam itu membolehkan pacaran dengan segala jenisnya asalkan tidak menjerumuskan seseorang ke dalam perbuatan zina. Itu inti daripada ucapan-ucapannya. Untuk sementara saya cukupkan di sini karena keterbatasan waktu, dan saya konsisten tadi juga saya hanya mengatakan beberapa menit ini, bahkan sudah nyari sudah setengah jam ya disampaikan tambahan pembahasan. Sisanya mungkin bisa dibaca dalam buku saya ini. Insya Allah nanti ada buku lanjutannya ya. Ada lanjutan setelah ini yang saya keluarkan, terutama dalam membantah beberapa pendapat yang berseliweran ya seputar istilah pacaran yang islami. Itu saya bahas dalam risalah saya sesudah ini yang selanjutnya. Selanjutnya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di sini bisa bermanfaat. Untuk sementara saya cukupkan di sini. Hadza lil ilmi fa'tabiru ya ulil absar. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.